Selamat siang, teman-teman semua, dan seluruh panitia yang sudah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, teman-teman. Sebelumnya, selamat datang nih di acara talk show Women's Rights and Cases of Violence in Indonesia How Do We Combat It yang akan kita mulai sebentar lagi. Nah, untuk teman-teman yang sekiranya bisa menyalakan kameranya, boleh segera dinyalakan ya teman-teman semua. Oh, di sini sudah ada Ibu Fitriani selaku salah satu narasumber kita. Halo Ibu Fitriani. Halo Mas Raihan, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktunya datang Bu. Terima kasih Sini. sudah mengundang saya. Sama-sama <laughs> Ibu. Sebentar lagi nanti kita akan mulai ya, Bu ya. Oke. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, sebenarnya ini tuh acara apa dan kenapa gitu diadain? Nah, sebenarnya aku mau jelasin dulu nih sedikit tentang acara ini, tapi sebelumnya kenalin dulu nama aku Raihan Alfi. Aku saat ini lagi jadi intern di event development International Office Universitas Pajajaran. Nah, International Office Universitas Pajajaran itu apa sih sebenarnya? Jadi, kita itu bisa dibilang sebuah instansi, ya. Kita berada di bawah rektorat Unpad secara langsung. Yang tugas utama kita adalah mengurusi urusan-urusan luar negeri dari Universitas Pajajaran, semisal kayak beasiswa terus student exchange atau riset yang dilakukan oleh warga negara asing di Universitas Pajajaran. Dan salah satu kerja kita adalah mengadakan webinar ini. Webinar talk show kali ini itu sebenarnya adalah sebuah perayaan Hari Internasional No Violence Day yang jatuh pada tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Jadi ini tuh biar teman-teman semua pada ingat kalau ada loh Hari Internasional Anti Kekerasan dan hari ini kita berfokus pada pembahasannya yaitu kekerasan yang terjadi pada perempuan. Oke. Okay. Ya sebelum acaranya dimulai aku mungkin mau nanya-nanya dulu nih ke teman-teman boleh kalau berkenan untuk ngasih ini gimana nih perasaan teman-teman lewat kolom chat box apa yang dirasain lagi senang atau mungkin lagi excited atau boleh dikasih reactionnya nih kayak bikin jempol atau kopi gitu ya boleh banget biar tahu nih kira-kira teman-teman lagi ngerasain apa sih di webinar kali ini oh ini di sini ada Afifa Afra ya halo Afifa halo Han halo gimana nih perasaannya Afifa mau ikut talk show hari ini nih Senang banget dong, excited banget, karena emang udah nunggu-nunggu juga pembahasan tentang violence on women karena belum pernah sih sebelumnya di in the International Office kita bahas tentang violence on women gitu. Semangat Rehan. Oke, okay. okay. kalau gitu jangan lupa untuk enjoy acaranya dari awal sampai akhir nanti ya. Jangan ditinggal loh. Oke. Okay teman-teman acara ini tentunya tidak akan ada ya tanpa bantuan dari rekan-rekan kita selaku media partner. Nah, ada pun beberapa rekan-rekan kita yang bertindak sebagai media partner dan sudah membantu kita menyebarkan acara kita hari ini Antara lain, kita mau berterima kasih kepada yang pertama webinar nasional, kedua ada AISEK Universitas Pajajaran, kemudian ada Resister Indonesia yang hari ini juga bertindak sebagai narasumber, Kemudian ada International Office Faculty of Medicine, Universitas Pajajaran. International Office Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Pajajaran. International Unit Faculty of Law. International Office Faculty of Communication Sciences, Universitas Pajajaran. International Unit Faculty of Psychology, Universitas Pajajaran. International Office Faculty of Agro-Industrial Technology, Universitas Pajajaran. Warta Kema, dan ada juga N Kultura. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam membantu adanya acara kali ini, karena tanpa bantuan teman-teman tentu kita tidak akan bisa hadir bersama di hari ini. Oke, selanjutnya mungkin aku mau membacakan beberapa peraturan yang harus kita taati bersama demi keberlangsungan dan kelancaran acara kita hari ini ya teman-teman. Aku mau minta tolong untuk operator, apa bisa dibantu share screen ya beberapa peraturan yang kita punya. Oke, beberapa peraturan yang ada. Yang pertama, tidak diperkenankan menyebarluaskan link Zoom meeting kepada orang-orang di luar peserta. Kemudian, apabila Anda memiliki pertanyaan, nih, silakan tulis di bagian fitur Q&A Zoom. Atau, oh sorry, ini kita tulis di Q&A Zoom aja ya. Karena kita tidak menyebarkan lewat YouTube. Formatnya itu nama, underscore, afiliasi, underscore, isi pertanyaan. Kemudian pertanyaan akan disampaikan oleh moderator pada sesi tanya-jawab. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin ngomong langsung gitu ya, takutnya ada miskonsep, misinterpretasi dari moderator nanti, boleh nanti teman-teman silahkan raise hand dan nanti kalian tinggal tanyain aja secara langsung kepada narasumber kita. Terus ada nih syarat untuk mendapatkan e sertifikat. Yang pertama adalah mengisi link attendance dan feedback yang diberikan oleh panitia pada kolom chat Zoom meeting dan kemudian link akan dibagikan setiap 30 menit sekali di ujung acara nanti ya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan sertifikat, ayo tonton sampai akhir teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay. kita ya ini dia teman-teman. Hari ini aku nggak bakalan sendirian nemenin kalian karena aku bakalan ditemenin teman aku juga yang kece banget nih. Nah, ini ada Shafira Alida atau biasanya aku panggil dia itu sih Shafira ya. Shafira hari ini bakalan bertindak sebagai moderator. Dan Syafira ini adalah salah satu rekan aku juga di Event development intern di international office universitas pajajaran angkatan 2021. Nah, Syafira saat ini lagi mengenyam pendidikan di teman-teman di program studi manajemen komunikasi fakultas ilmu komunikasi unpad angkatan 2019. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku mau mengundang Syafira. Nih. Apakah Syafira sudah ada bersama kita? Hadir, Rehan. Halo Syafira, mau nanya-nanya dulu dong. Ini Syafira hari ini dari 1-10, gimana nih kabarnya dan apa gitu yang dirasain kali ini? Hmm, aku cukup excited sih karena um, hari ini pembahasannya bakal seru banget, dan pembicaranya juga udah top-top banget. Kalau aku sih 100 sih, <laughs> dari 100 sampai ya? dari 100, 100, 100. ya, iya. Yeah. Oke, apalagi ini kita sudah ditonton oleh sekitar 1.500 peserta ya, jadi semoga bisa nggak deg-degan nanti nih ngebawain acaranya. Oke Syafira, kalau gitu tanpa berlama-lama aku serahkan waktunya kepada Syafira nih untuk memimpin dan memandu acara pada hari ini. Semangat Syafira! Terima kasih Raihan. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Selamat datang pada webinar Women's Rights and Cases of Violence in Indonesia, How Do We Combat It, yang diadakan oleh UNPAD International Office dalam rangka memperingati International Non-Violence Day pada 2 Oktober lalu. Perkenalkan, saya Syafira Alida sebagai moderator pada acara hari ini. Pertama-tama yang terhormat Kafira dan Ibu Fitri yang telah berkenan meluangkan waktunya sebagai pembicara pada webinar di siang hari ini. Selanjutnya yang terhormat rekan-rekan dan staf Unpad International Office yang hadir pada acara webinar hari ini serta hadirin peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara mungkin sebelum mulai sesi talk show kita akan lihat dulu nih sedikit pengalaman dari Kavira yang saat ini memiliki jabatan sebagai head of media di Resisted Indonesia mungkin boleh ditunjukkan oleh operator oke okay. nah Kavira ini seperti yang udah aku sebutkan tadi dia sekarang memiliki jabatan sebagai Head of Media di Resistor Indonesia, kemudian dengan academic background International Relations di Universitas Muhammadiyah Malang dari tahun 2013 hingga 2017. Saat ini Kavira juga aktif di Women's March Malang juga sebagai editor di Parapuan. Um, karena kafirannya belum datang, mungkin kita akan langsung uh, lanjut dulu ya ke CV dari Ibu Fitri yang saat ini memiliki posisi sebagai researcher di Departemen Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies atau CSIS Indonesia dengan academic background International Relations Universitas Indonesia, Defense Management Institut Teknologi Bandung, Executive Education Asia Pacific Center for Security Studies di Honolulu USA dan Defense and Security Study di University of Cranfield UK. Keren banget ya teman-teman. Saat ini, Ibu Fitri juga masih menjadi dosen di Universitas Indonesia. Ia juga memiliki banyak pengalaman riset, nih, teman-teman, yang dapat dilihat di layar masing-masing, ya. Dan uh, masih banyak lagi, serta pengalaman serta prestasi yang dimiliki oleh Ibu Fitri, yang saking banyaknya, tidak bisa ditunjukkan semua ini, <laughs> gitu. Nah, mungkin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ya kita sambut uh, Ibu Fitri serta kafira sebagai pembicara pada acara hari ini. Halo, selamat siang, Ibu Fitri. Halo, selamat uh, siang, uh, Mbak Syafira. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, kita juga sangat uh, honored uh, atas kehadiran Ibu Fitri pada hari ini. Bagaimana kabar ibu? Uh, senang bisa hadir di sini Terima kasih uh, Semoga saya Saya merasa paling tua sih Jadi malu <laughs> Semoga saya bisa tetap semangat Seperti teman-teman Dan menurut saya Ini sangat penting Karena Dan apalagi dibahas di kampus Karena kita tahu uh, Minggu lalu uh, Baru um, Dikeluarkan peraturan Menteri Pendidikan uh, Indonesia tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus. Jadi saya senang sekali bisa hadir di sini dan kita bisa berdiskusi nanti. Terima kasih Mbak Safira. Atau <tuh>, Teh Safira, mohon maaf. <tuh>, bebas kok Ibu. Uh, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kali ya Ibu untuk pembahasan yang pertama. Nah, um, mungkin kita mulai dari yang basic dulu, kali ya. Apa sih yang dimaksud dengan hak-hak perempuan itu? Mungkin jawab oleh Ibu Fitri. Aku duluan nih, um, iya. sebenarnya hak perempuan itu merupakan atau sama dengan hak asasi manusia, gitu kan? Jadi, sebenarnya sebagai manusia, kita punya sama hak untuk hidup, untuk bebas dari ketakutan, bebas dari kekerasan, perbudakan, diskriminasi hak untuk mengenyam pendidikan karena kadang-kadang kalau di rumah tuh yang mungkin nggak semua nggak seberuntung kita semua hadir di sini gitu ya kalau mungkin anaknya dua satu laki-laki atau perempuan biasanya orang tua bilang aduh sama anak perempuan aduh kamu nanti juga di dapur gitu kan ngapain kamu sekolah tinggi tinggi gitu saya punya teman orang tuanya tidak mengizinkan uh, perempuan teman perempuan saya untuk kuliah S2 padahal dapat beasiswa dengan alasan kalau perempuan sekolah tinggi dan belum menikah, nanti dia nggak ada jodoh. gitu kan? Padahal hmm. dia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, gitu kan? Perempuan juga hmm. berhak untuk memiliki properti, hak untuk memilih dalam politik dan mendapatkan upah yang adil dan setara dengan pekerjaan yang mereka lakukan gitu kan dan kadang-kadang mungkin kalau teman-teman belum masuk ke dunia kerja ada yang menganggap bahwa ah perempuan nggak perlu dapat hak anak gitu kan dia sudah memiliki apa bukan apa namanya tunjangan anak dari suaminya iya kalau dia suaminya bekerja gitu tapi bagaimana jika suami tidak bekerja kadang-kadang hal-hal seperti itulah yang membuat kita perlu memikirkan bahwa kadang-kadang Perempuan juga manusia, loh. Dia juga memiliki dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Gitu, um, saya lanjut aja terus atau nunggu, karena kan dialog nih ada pembicara satu lagi. Kalau saya ngomong terus, nanti dia nggak ada uh, kesempatan untuk jawab. Iya, um, mungkin karena belum dari Kavira itu belum hadir, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh dulu kali ya ibu mengenai hak-hak uh, tentang hak hak perempuan ini. Oh, jadi saya boleh lanjut lagi? Gak apa, -apa ya, saya enggak bawa. <laughs> Silakan ibu. Jadi sebenarnya uh, perempuan tuh dulu haknya tidak sama seperti hak manusia gitu karena manusia tidak dianggap perempuan tidak dianggap manusia gitu karena ada yang mengatakan bahwa bahkan yang mungkin agama mayoritas di Indonesia kan Islam mengetahui bahwa bagaimana Islam itu sangat feminis bagaimana Islam itu sangat mendorong diakuinya hak perempuan sebagai hak manusia karena sebelum adanya Nabi Muhammad perempuan itu tidak dianggap manusia gitu kan bahkan sama kayak binatang gitu kan boleh diperistri banyak gitu tapi dengan adanya Nabi Muhammad, kita perempuan menjadi lebih dihargai. Nah, kita tahu bagaimana perempuan itu berjuang dulu untuk mendapatkan hak pilih, dan itu juga terjadi tidak serta-merta karena waktu itu sebenarnya hak pilih adalah hak yang menentukan pajak. Um, dan waktu itu perempuan belum memiliki hak untuk memiliki properti hanya karena waktu itu suami meninggal di uh, um, apa di tahun uh, di abad ke 19 waktu itu perempuan mulai menginginkan hak pilih gitu, agar mereka bisa menentukan pajak itu itu satu satu hak pilih nah kebetulan di Indonesia sudah bisa mendorong hak pilih karena uh, pergerakan di Eropa perempuan di Eropa sudah mendorong untuk hak pilih gitu. itu satu hak pilih. Dan sekarang, semakin banyak adalah hak untuk dipilih juga di dalam politik. Yang kedua adalah hak seksual dan reproduksi, gitu, di mana ada pemikiran untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyatakan dia mau menikah atau tidak. Gitu. Kalau zaman dulu, kan ada ketakutan bahwa oh ya segeralah menikah nanti keburu kamu tua nanti nggak laku kalau perempuan kan kalau semakin tua nanti dia tidak cantik lagi gitu kan ditakut takuti tidak subur lagi gitu kan padahal itu sangat tidak memberdayakan gitu kan sepertinya tidak ada hal yang lebih baik dari perempuan selain kecantikan gitu kan Masa sih dia nggak dianggap pintar, tidak dianggap mampu untuk bekerja atau uh, apa ya uh, membantu dalam hidup gitu kan padahal ketika seseorang ingin menikah harusnya mereka bertujuan untuk membangun rumah tangga dengan uh, kerja bersama gitu kan um, yang ketiga juga merupakan hak perempuan adalah hak kebebasan untuk bertindak jadi kebebasan untuk memilih atau saya mau pergi ke mana nih saya bisa nggak gitu kan untuk kuliah. Kalau saya kuliah sampai malam, apakah saya bebas untuk pulang dan bebas dari rasa takut gitu kan? Kalau di UI di Depok yang kuliah S2 itu pulangnya jam kuliahnya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan itu untuk jalan ke stasiun itu gelap gitu kan. Dan itu kadang-kadang membuat takut gitu. Jadi dan nggak semua orang bisa cukup punya uang untuk naik motor, punya motor sendiri atau mobil untuk ke, untuk pulang gitu. Jadi harus ada yang jalan ke stasiun dan itu dan hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang membuat, apakah sebenarnya perempuan itu memiliki hak, apakah haknya itu dihargai, gitu. Apa sih susahnya untuk memasang lampu jalan untuk memberikan keamanan? Hal-hal seperti itu yang sebenarnya hal-hal kecil, tapi kadang-kadang masyarakat tidak melihat bahwa, oh, keamanan perempuan juga yang disebut aman adalah ketika nggak cuma laki-laki merasa aman bisa pulang kadang, jam 9 malam gitu nggak apa-apa aman. Sementara kalau, kalau perempuan jalan sendiri takut kalau misalnya dia ada yang toel gitu kan hal-hal seperti itu. Ya. Itu sih pengalaman di, di yang saya alami. gitu Saya sangat setuju sih dengan yang berjalan di malam hari itu karena saya yakin pasti banyak dari perempuan di sini yang pernah mengalami ketakutan padahal. Kalau jalan sendiri apa masalahnya gitu kata tapi ya karena ada kejadian-kejadian atau dia pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan jadi uh, itulah yang menimbulkan mungkin ketakutan berlebih yang seharusnya kalau misalnya um, kita diberikan fasilitas yang memadai atau kayak mungkin dari uh, pihak yang melakukan kekerasannya itu sadar bahwa itu uh, kurang maksudnya tidak appropriate kiranya kita bisa berjalan di tengah malam dengan tenang gitu ya. Nah mungkin uh, aku ingin tanya sedikit sih ibu um, apa sih yang melatar belakangi ibu menjadi pemilik um, uh, tertarik di isu uh, gender ini? Mungkin karena uh, ibu kan juga sudah memiliki pengalaman yang cukup uh, dalam mengenai topik-topik ini. Kira-kira? apa sih yang melatar belakang ibu? Um, aku apa ya aku sebenarnya tadinya bukan uh, aku sebenarnya adalah ya sampai sekarang adalah perempuan biasa juga sih. cuman apa ya mungkin kehidupan sehari-hari waktu dan mempertanyakan gitu kan waktu di rumah itu uh, mungkin karena ya tradisi, tradisi ya yang bilang oh perempuan bantuin dong bawa uh, bawa um, apa makanan ke 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 meja gitu uh, memberikan minum bagi tamu hal, hal seperti itu dan pelakuan yang tidak sama uh, apa ya permintaan yang tidak sama kepada saudara laki-laki itu -laki. saya aku menanyakan kenapa gitu dan dan dulu aku tidak punya nama untuk menjelaskan mengapa ada perbedaannya gitu atau misalnya bagaimana perempuan yang kamu senyum sedikit dong atau kamu harus menjaga badan agar cantik segala macam apa sih gitu? Kayak apa sih gitu? Tapi du, dan, dan waktu baru kuliah dan aku terjerumus gitu masuk hubungan internasional Universitas Indonesia itu satu fakultas sama uh, sosial politik kan uh, fakultas ilmu sosial dan politik dan uh, ada di mata kuliah awal itu um, pengantar ilmu sosial. Dan di pengantar ilmu sosial itu kebetulan ada mata kuliah tentang relasi sosial dan di situ dia menceritakan tentang tradisi bagaimana ketidakadilan, dan relasi kuasa itu terjadi dan salah satu relasi kuasa itu nggak selalu um, karena ada macam-macam tuh pendekatannya ada pendekatan kapital terus ada yang ada yang uh, yang satu titik ada yang membahas tentang pendekatan gender terus aku pikir oh ya yeah, this is it gitu kan ini loh ternyata adalah perasaan yang sebelumnya aku merasa yang tidak bisa disebut gitu kan dan sekarang aku tahu oh ini loh ini ternyata karena ada ketidaksetaraan relasi kuasa gitu. bahwa uh, saya berada dalam suatu posisi yang uh, tidak diuntungkan dalam masyarakat gitu kan. karena karena um, dianggap bahwa perempuan itu yang dilihat cantiknya gitu jadi harus dilihat uh, lebih usahain untuk cantik dan dan tidak boleh terlalu uh, Outspoken, nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik, nggak boleh bersuara, kadang-kadang berpendapat juga harus sopan, gitu kan. Sementara laki-laki bisa seperti apa saja dan merasa uh, apa-apa, gitu. Nah, dan dari itu sih sebenarnya mengapa alasan saya di situ terus. Um, waktu itu kebetulan saya ngambil jurusan hubungan internasional dan waktu itu uh, ada kasus um, Timor Leste baru keluar, baru pisah uh, dengan Indonesia. masa reformasi udah lama banget ya kalian pasti nggak tahu waktu itu reformasi dan uh, untuk membuktikan bahwa Indonesia setelah tidak di bawah uh, di bawah uh, uh, pendudukan militer, kekuasaan militer 32 tahun Presiden Soeharto, uh, Presiden penggantinya Presiden Habibie mengatakan bahwa Indonesia demokratis kok, buktinya kita tidak benar-benar -benar lagi sama Timor Leste gitu kan. Kita kasih aja referendum. Akhirnya memisahkan diri. Tapi kita ter kita tahu dalam sejarah hubungan internasional kita tahu perpisahan itu antara Indonesia dengan Timur Leste tidak baik-baik saja. Ada kasus kekerasan seksual di sana, dan aku mencoba menuliskan itu dan melihat ternyata dalam setiap konflik dan perang, kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan bagian dari taktik kekerasan yang terjadi. Gitu. Itu terjadi juga di Rwanda antara suku Hutu dan Tutsi. Dan kekerasan yang dilakukan perempuan, khususnya untuk kekerasan seksual, itu menurut apa ya Nggak, nggak berarti bahwa laki-laki nggak bisa kena, nggak kena kekerasan seks, seksual kena juga gitu karena itu adalah hubungan relasi kuasa tapi mengapa dalam misalnya konflik etnis perempuan itu menjadi lebih rentan karena perempuan memiliki kemampuan reproduksi dan itulah yang membuatnya misalnya dalam konflik Rwanda yang eh, bagaimana perempuan eh, suku lainnya itu ditarget agar ketika dia memiliki anak dia sukunya tidak murni lagi. Dan itu sih jadinya mengapa saya dari HI terus uh, apa, terjerumus di pengantar ilmu sosial, terus malah lagi bikin skripsi nulis itu dan kebetulan oh. waktu lulus uh, dosen pembimbing bilang saya mau bikin buku. Mau nggak skripsi kamu dijadiin satu bab? Terus ya. ya terus nggak bisa nggak bisa kabur lagi nih di sini. Oh. Long journey ya, Bu. Oh, ya, ya. maaf ya, terlalu cepat. Ah, um, bukan begitu. Dari mulai sarjana hingga sampai sekarang masih konsen dengan isu-isu gender. Nah, mungkin itu juga yang uh, jadi latar belakang banyak dari perempuan yang semakin konsen terhadap isu-isu gender juga sih Bu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, um, kita sudah kehadiran Kak Vira nih. Um, halo Kak Vira. Halo, bentar-bentar. Aku cari koneksi. Oke. Okay. Gimana gimana? Maaf ya, aku tadi telat. Iya, nggak apa-apa, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Okay. Nah, um, mungkin kita akan lanjut dulu ya sambil menunggu Kafira. Ya. Yeah. Oke, okay, Kafira udah udah on cam boleh. Halo, Kafira. Halo. Kita sudah membahas sedikit nih, Kak, tentang hak-hak uh, perempuan. Kayak mulai dari basic gitu. Nah, um, kalau kita bicara tentang hak-hak perempuan, juga uh, saat ini masih banyak dari pembahasan kita. Sebelumnya juga masih banyak uh, perempuan yang belum mendapatkan hak-haknya secara penuh, salah satunya. Ada dengan masih maraknya nih kekerasan terhadap perempuan. Nah, um, hak hak perempuan dan kekerasan pada perempuan itu apakah ada hubungannya dengan SDGs yang kelima yaitu gender equality atau kesetaraan gender? Ter kemudian uh, sudah seberapa jauh sih implementasinya uh, di Indonesia untuk mencapai goal tersebut? Mungkin um, boleh dimulai dari Kavira dulu. Oke, okay. membahas mengenai SDGs ya. Um, SDGs itu kan standar kesejahteraan yang sudah disepakati oleh uh, beberapa negara, uh, salah satunya Indonesia, juga menyepakati itu. Dan mereka sepakat bahwa gender equality adalah salah satu par parameter uh, kemajuan atau kesejahteraan suatu negara. Cuma masalahnya, masih banyak negara yang mengabaikan ini, mengabaikan ke ke apa ya. Gender equality karena tidak mau berbagi kuasa, tidak mau ber karena masih ada masih apa yang mempertahankan relasi kuasa yang dominan patriarki dan uh, masih tidak mau berbagi dengan kelompok rentan seperti salah satunya perempuan kayak gitu. Nah kita bisa ngelihat uh, beberapa negara yang udah uh, menerapkan. Gender menerapkan gender equality itu Swedia ya selalu saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri itu belum sih masih jauh sih dari standar SDGs kayak gitu. Itu masih jauh banget. Karena masih apa ya masih banyak yang harus dicapai kayak gitu sih. Itu menurutku. Oke, jadi masih di Indonesia belum terlalu terimplementasi ya untuk goals tersebut e, juga karena masih mungkin masih kaum laki-laki masih merasa lebih superior begitu ya mungkin boleh yeah. ditambahkan oleh ibu Fitriani uh, pertanyaan ini sama iya yeah. um, bagaimana implementasi uh, sustainable development goals ya yeah. yeah. uh, um, untuk uh, sustainable development goals uh, di uh, yang berkaitan dengan um, gender, hak-hak perempuan itu adalah SDGs yang kelima. Gitu kan Dan dia memiliki target untuk menghapuskan semua diskriminasi berbasis gender kepada anak perempuan, perempuan, dan juga anak laki-laki dan laki-laki. Dan juga untuk gender minoritas. Nah, ada beberapa target yang secara detail uh, di, di, apa, di tertulis di dalam tar, uh, dalam SDGs itu, gitu kan. uh, menghilangkan eksploitasi, uh, menghilangkan pernikahan dini, dan uh, me, me, apa ya, melihat bahwa kerja-kerja loving and caring work itu kan pekerja rumah tangga itu adalah bagian dari pekerjaan, gitu kan. dan nggak uh, tahu ya di sini kan konservatif ya. Pekerja seks komersial itu adalah bagian pekerjaan yang membutuhkan haknya. Dan selain itu ada juga penghargaan terhadap kesehatan reproduksi dan hak bahwa perempuan itu bisa memiliki otonomi terhadap tubuhnya, gitu kan. Selain itu adanya upaya untuk melakukan promosi pemberdayaan bagi anak perempuan, perempuan dan anak laki-laki dan gender minoritas. Nah, bagaimana SGD itu Sustainable Development Goals itu di diimplementasikan di Indonesia. Jadi Indonesia memiliki apa yang dikatakan roadmap gitu, rencana rencana aksi nasional RAN itu kan. Dan RAN itu dilakukan di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, gitu kan. Dan kita mengadopsi si SDG itu dengan per perpres kalau nggak salah 59 2017 tentang FGS jadi sustainable development goals dan salah satu mungkin memang banyak kritik sampai sekarang kita tahu bahwa masih ada ketidaksetaraan gender di Indonesia dan kita tahu bagaimana itu apa ya relasi gender yang tidak setara itu juga semakin parah dengan adanya pandemi ini. Tapi sebelum pandemi terjadi, 2019 itu Indonesia berhasil untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan 1971 untuk menaikkan usia minimum pernikahan yang tadinya 16 tahun yang masih secara internasional dianggap sebagai usia anak-anak menjadi usia 18 tahun yang dianggap dewasa gitu dan itu adalah itu membuat posisi Indonesia lebih tinggi dan lebih baik gitu kan. secara peringkat Indonesia itu sebenarnya di tahun 2020 naik satu peringkat. Indonesia berada di peringkat 101 dari 166 negara di tahun 2020. Tahun ini belum keluar hasilnya sementara kita naik satu tingkat sebelumnya di tahun 2019 kita apa 102 gitu jadi beruntunglah karena ada undang-undang itu walaupun memang saya setuju dengan Mbak Fira, kita harus terus membuat perbaikan gitu um, itu dulu kali ya daripada saya cerewet sendiri baik jadi memang sebetulnya sudah terjadi kena uh, membaik sudah cukup membaik namun masih ter, uh, karena masih banyaknya kritik juga jadi masih belum bisa diimplementasikan secara maksimal nah, uh, mengingat juga kita bisa melihat dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih cukup ya kira-kira apa saja sih kak faktor-faktor uh, yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki uh, mungkin boleh dari ibu Fitri <laughs> Oke, okay. jadi um, oke, okay. um, jadi um, apa sih yang menjadi inti yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan gitu kan? Kalau kita melihat uh, ada namanya symptoms atau apa manifest apa yang terlihat dan apa yang menjadi root cause jadi yang ditanyakan apa alasan gitu. Yang kalau yang pertama adalah satu adalah norma sosial konstruksi sosial gitu. Everything is social construct gitu kan. Uh, itu satu dan sosial konstrukt itu uh, termanifest atau terlembaga ke dalam hukum, institusi dan interaksi sosial sehari-hari. Kalau uh, kalau kita masih reverse ke tadi SGD dan uh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu mengatakan tiga alasan faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama faktor individu misalnya, misalnya saja perkawinan perempuan yang perkawinannya dicatatkan secara legal di KUA lah atau di secara hukum Islam misalnya atau catatan sipil itu 1,5 kali apa ya kalau yang yang tidak mencatatkan perkawinannya mereka lebih mungkin mendapatkan kekerasan seksual kekerasan fisik seksual atau ekonomi dari pasangannya dibandingkan dengan perempuan yang mencatatkannya. Yang kedua tentu saja faktor keluarga yang ada di sekitarnya, termasuk pasangan. Kalau memang mereka dari dari keluarga yang, oh apa apa emang perempuan nih, emang emang ya emang nasibnya dibukulin ya nggak bisa dan kita nggak bisa menghentikan laki-laki untuk memukuli istrinya gitu. Nah itu kan berarti memang kondisi masyarakat dan apalagi keluarga yang yang paling dekat dengan dia nggak bisa memberikan perlindungan pada perempuan. Selain itu, perempuan yang istrinya menurut K KPPA lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, perempuan yang suaminya menganggur, kehilangan pekerjaan, di mana kita lihat selama pandemi ini meningkat, minum alkohol, pengguna narkoba, itu memiliki resiko untuk melakukan kekerasan fisik atau seksual yang lebih besar dan juga laki-laki yang memiliki trauma secara sosial yang tidak terselesaikan itu itu menjadi tambahan di sini yang ketiga adalah faktor ekonomi jadi perempuan yang berasal dari rumah tangga 25 termiskin di Indonesia itu hampir dua kali lipat mengalami kekerasan fisik dan seksual dibandingkan dari pasangannya dan masyarakat dibandingkan dengan kelompok 25 terkaya di Indonesia. Jadi di mana kalian berada di, di tingkat ekonomi situ, disitulah kalian bisa terlepas dari bahaya kekerasan atau justru kalian terkena dari kekerasan. Itulah mengapa kita pengen kaya gitu kan ya, gaji yang setara aja. Amin terima kasih. Baik jadi dari Ibu Fitriani menjelaskan tiga faktor yaitu konstruksi sosial, kemudian dari kondisi keluarga juga faktor ekonomi mungkin dari Kafira boleh ditambahkan. Uh, aku ingin menambah, menambahkan salah satunya juga tadi ya uh, patriarki yang dimana akhirnya budaya patriarki ini menciptakan rap culture terus habis itu victim blaming. Um, dan bisa jenis juga, dan akhirnya ketika ada perempuan yang ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami KDRT ataupun kekerasan seksual, dia akhirnya malah mendapatkan tim blaming. Terus, habis itu laporannya ditolak, itu banyak sekali. Uh, habis itu dianggap, ya, kamu cara mungkin cara berpakaianmu yang salah pada saat itu, atau mungkin pada saat itu kamu keluar malam, salahnya sendiri, kenapa kok keluar malam? Sosialitas uh, selalu kayak gitu. Nah, uh, kemudian juga tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Mbak Fitri juga mengenai relasi kuasa ya. Tadi masuk juga ke ekonomi. Relasi kuasa itu memang nggak bisa dipungkiri bahwa itu uh, salah satu faktor kuat adanya kekerasan, di mana posisi perempuan ini selalu dianggap sebagai gender kedua. Jadi Uh, ketika perempuan apalagi ketika perempuan sudah menikah ketika perempuan sudah menikah selalu didoktrin kamu posisinya adalah istri jadi kamu harus patuh terhadap suami kayak gitu apapun yang dikatakan suami itu istri harus patuh mau nggak mau kayak gitu sehingga rentan sekali terjadi kekerasan di dalam rumah tangga kayak gitu sebenarnya kekerasan itu di mana aja ya tapi selama ini yang emang yang memang susah untuk di Uh, bongkar itu kekerasan di dalam lingkup pernikahan terus habis pacaran yang terlihat apa ya yang udah ada status formalnya itu tuh lebih susah sebenarnya kayak gitu daripada yang uh, apa ya daripada yang tidak gitu sih apalagi di dalam keluarga ya kekerasan yang seperti kita tahu uh, uh, masih banyak juga kekerasan yang dilakukan seorang bapak pada anaknya kayak gitu terus kalau membahas mengenai kekerasan seksual sendiri menurut tahu tahun 2021 itu selama pandemi ini ada peningkatan tiga kali lipat tentang kekerasan seksual pernikahan anak dan juga KBGU kekerasan berbasis gender online nah pernikahan anak sendiri itu meningkat tiga kali lipat yang awalnya sekitar 20 ribuan kasus akhirnya selama pandemi itu meningkat menjadi 64 ribuan lebih kayak gitu. Dan kemudian KBGU mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan apa uh, penyebaran foto-foto intim yang tidak sesuai konsen, terus habis itu revenge porn kayak gitu, gitu itu mulai marak kan semenjak pandemi, apalagi semuanya serba digital dan online. eh uh, kasus KBGU ini yang awalnya sekitar 200-an akhirnya meningkat menjadi 940 kasus selama pandemi dan juga KDRT, karena kan selama di rumah, kan kita mobile, ya. Kita, uh, apalagi banyak istri-istri yang ibu bekerja, yang akhirnya uh, memutuskan untuk bekerja di rumah. Uh, maksudnya, memutus uh, bekerja di rumah terus. Habis itu, ternyata di dalam rumah tidak lepas dari kekerasan kayak gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, okay, jadi tadi kita sempat menyium juga tentang kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya kita akan membahas juga nih mengenai pandangan atau uh, kepercayaan masyarakat Indonesia yang masih percaya bahwa uh, perempuan itu mungkin kewajibannya di rumah masak urus anak dan lain-lain nah itu sampai sekarang masih banyak yang memiliki pandangan seperti itu nah um, apakah itu juga menjadi salah satu faktor kekerasan pada perempuan Indonesia atau um, Apakah itu menjadi kayak salah satu main factor dari kekerasan pada perempuan ya, Mungkin boleh di dari Kak Fira dulu. Ya, aku bisa bilang iya sih. Karena strata sosial kita kan menempatkan laki-laki di posisi tertinggi kan daripada perempuan. Nilai-nilai ya yang seperti tadi Mbak Fitri bilang, konstruksi sosial menempatkan laki-laki sebagai posisi tertinggi. Di mana kita segala hal harus apa ya? Harus melihat untuk memutuskan sesuatu harus melihat pandangan laki-laki kayak gitu. Bahkan uh, seorang anak perempuan ketika ingin mengambil keputusan sendiri harus uh, meminta pertimbangan, meminta so, uh, pertimbangan. Kalau misalnya nggak ada suami, ya bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya, kakak laki-lakinya. Kalau nggak ada kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Selalu kayak gitu dan itu. Aku pikir konsumsi kayak itu sudah mendarah daging ya sampai sekarang. Nah akhirnya itulah yang uh, penempatan sosial kayak gitu yang akhirnya men tanpa sadar meleg melegitimasi menjadi kekerasan kayak gitu. Jadi akhirnya si laki-laki merasa punya otoritas terhadap perempuan kayak gitu terhadap uh, terhadap perempuan ya kamu karena kamu perempuan karena kamu perempuan. Kamu harus patuh. Apa kata laki-laki? Apa kata suami? Apa kata bapak? Kayak gitu. Dan dimana sebenarnya sebenarnya kita nggak mau. Sebenarnya hal itu nggak baik, kayak gitu. Itu selalu kayak gitu. Kita juga bisa lihat beberapa kasus ya. Beberapa kasus kekerasan seksual itu memang menunjukkan bahwa relasi kuasa, atau lagi strata sosial yang menempatkan laki-laki yang tinggi itu emang menjadi salah satu faktor pokok adanya kekerasan kita bisa lihat kasus kekerasan seksual di pondok pesantren yang dimana dilakukan oleh kiai ulama seorang kiai seorang ulama dia mendoktrin santriwatinya dengan bilang bahwa nggak apa-apa nanti kamu masuk surga dengan kayak gini gitu padahal yang dia lakukan itu adalah manipulasi nah itu adalah salah satu cara salah satu cara untuk melegalkan perlakuan mereka, kayak gitu. It, itu salah satu contoh. terus ada lagi contoh bapak terhadap anak. iya kamu sebagai anak harus kayak gini, harus um, melayani bapak. padahal dia memanipulasi untuk melakukan kekerasan gitu sendiri, kayak gitu. baik. jadi um, saya tidak langsung uh, dari pandangan masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa kewajiban perempuan itu menjadi ibu rumah tangga uh, membuat para laki-laki juga jadi merasa uh, lebih dominan juga ya bu eh ya kak ya benar mungkin boleh ditambahkan dari ibu Fitri uh, kalau menurut saya sih saya bingung jawabnya um, karena Indonesia itu nggak sama saya kadang-kadang suka iri sama Iri, saya ngaku, saya iri dengan teman saya yang dia berasal dari budaya Minang. Dia sangat matriarkal, kan, jadi saya tahu perempuan. Adik kelas saya, dia kerja di World Bank, dia bisa, dan lagi PhD sekarang, dan dia bisa melakukan itu, gitu kan? Suaminya mendukung, gitu, dan di, mereka orang Indonesia terus yang kedua satu lagi teman saya diplomat baru uh, uh, apa diterima kerja di uh, KBRI di uh, New York, PPTRI uh, perwakilan tetap RI di New York untuk jadi negosiator uh, juga Minang dan dia bersama ibu dan anak perempuannya ke New York gitu kan menurut saya nggak semua Indonesia itu apa ya uh, merendahkan perempuan gitu kan. Tentu saja ada teman saya juga orang Batak yang dia dia tidak memiliki suara dan hak pilih gitu dengan apa yang terjadi di keluarganya karena dia perempuan gitu kan. Jadi kita membahas ini tentang budaya patriarkis dan sejauh mana kita bisa kayaknya kita sulit untuk keluar dari oh saya nggak mau nih saya lahir dari jauh bisa nggak saya pindah jadi orang minang agak susah sih keluarga mana nih saya yang nerima saya gitu kan dan kita juga tidak ingin membenci budaya kita tapi apakah kita bisa mengamini budaya kita untuk melakukan seperti yang kata mbak kak Vira tadi penindasan gitu kan sebuah apa ya manipulasi Gitu. Tapi saya percaya bahwa budaya itu berubah dari masa ke masa dan sekarang adalah saatnya kita sebagai generasi nggak baru juga sih udah ada anak yang lebih kecil lagi gitu kan saat kita mengemban budaya kita tidak meneruskan kekerasan yang terjadi dan menganggap itu sebagai normal gitu kita bisa harus pick up gitu dan kita di sini menurut saya generasi ini lebih lebih apa ya lebih bisalah ngomong dibandingin generasi atasan saya zaman dulu mungkin perempuan sulit sekali membela perempuan lain gitu kan bahkan ada ibu yang bilang kamu harus berlaku seperti ini gitu kalau nggak nanti nggak ada yang mau kawin sama kamu seperti tadi saya cerita saya cerita gitu kan kalau sekarang kan kayaknya ya udah sih nggak mau kawin sama kamu uh, nggak ada yang mau kawin sama kamu cari aja yang lain dunia ini ada apa namanya coffee meet bagel dan apa tinder ada lagi nggak yang baru gue nggak update uh, sorry hal-hal uh, kayak gitu kan gitu kan nggak 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 perlu kita bisa membudaya kita sendiri dan menurut saya perubahan itu ada tapi sejauh mana kita benar-benar bisa mendiskusikan itu dan mengatakan bahwa ini baik loh kalau kita bisa melakukan hubungan yang setara karena saya percaya bahwa Indonesia bisa untuk menjadi lebih baik dan menurut saya pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga adalah bukan pilihan yang buruk itu adalah hak dan siapapun boleh. Maksudnya siapa tahu aja saya bosan kerja gitu kan, saya pengen uh, di rumah atau suami saya bosan kerja, saya kerja gitu kan dan it's okay gitu. Tapi dalam hubungan relasi dua orang uh, dijalani secara dua orang dengan penuh tanggung jawab gitu. Itu sih kalau menurut saya. Tapi tentu saja masyarakat mendukung. Ya. Ya gitu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kalau misalnya perempuan tunggal yang bekerja gitu harusnya ada hak untuk anak, ada tunjangan anak dan itu. Terima kasih. Oke, okay, Ibu Fitri. Jadi em um, ternyata itu memang tidak semua budaya di Indonesia menganut uh, bahwa uh, perempuan itu di bawah laki-laki. Namun ada juga beberapa uh, budaya yang menganggap bahwa setara atau bahkan mungkin lebih superior dibandingkan dengan laki laki-laki um, Ibu Fitri juga menyebutkan bahwa kita bisa lol kita bisa um, mulai speak up dan mulai mengeluarkan opini-opini kita tanpa takut um, dari stigma dari masyarakat gitu mungkin dari teman-teman peserta yang menghadiri webinar ini juga sudah merupakan salah satu gerakan untuk uh, mulai mulai bergerak uh, dan uh, memperjuangkan hak hak dari perempuan gitu nah mungkin tadi kita membahas sedikit mengenai upaya-upaya uh, yang bisa kita lakukan mungkin uh, kita lebih ke Upaya-upaya dari pemerintah mungkin ya Bu melalui regulasi-regulasi yang sudah ada untuk mencapai uh, seperti SDGs dan goals-goals untuk kesetaraan gender. Nah, apakah mungkin di luar dari yang sudah disebutkan oleh Ibu Fitri dan Kafira, apakah ada regulasi yang melindungi hak-hak wanita uh, baik itu hukum yang ada di seluruh dunia, dunia maksudnya digunakan secara umum maupun di Indonesia mungkin uh, boleh dari Ibu Fitri dulu. Aku nggak ada sih, Vera dipanggil uh, kakak tembaga. Aku mau dong dipanggil kakak tembak. Oh, Oke. Okay. <laughs> um, Bagus. Um, apa ya? Pertanyaannya undang-undang ya. Undang-undang. Undang-undang um, Indonesia sama undang-undang internasional. Kalau internasional ada yang namanya uh, Convention on the Elimination of Discrimination Against Women. Uh, itu di uh, apa bahasa Indonesia-nya adalah uh, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan gitu dan uh, itu di, disepakati oleh seluruh dunia uh, 1979 kalau nggak salah dan Indonesia mengadopsi itu menjadi undang-undang uh, nomor 7 tahun 1984 gitu dan uh, konstitusi Indonesia undang-undang dasar 1945 pasal 27 itu men, men, uh, secara tegas menyatakan bahwa semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan sama di hadapan hukum dan pemerintahan gitu kan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali nah uh, balik ke undang-undang uh, tadi ratifikasi CEDAW di Indonesia kita punya undang-undang lain yang mendukung jadi undang-undang HAM tahun 99 undang-undang yang tadi dibahas oleh Kak Fira tentang penghapusan kekerasan di rumah dalam rumah tangga PKDRT tahun 2004 dan tahun 2006 Undang-Undang Kewarganegaraan di mana perempuan yang yang punya anak perempuan warga Indonesia warga negara Indonesia menikah dengan warga negara asing anaknya bisa jadi Indonesia juga gitu tadinya nggak bisa gitu anaknya bisa punya dua warga negara Meski bapaknya warga negara asing, itu baru tahun 2006 loh, nggak lama gitu. Tahun 2007 adalah pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia yang kebanyakan korbannya perempuan, gitu. Yang sekarang kita sedang ingin dorong adalah, oh tahun ada undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang, tentang kesehatan yang mengatur tentang hak korban perkosaan yang hamil uh, berhak untuk melakukan uh, aborsi. Namun pelaksanaannya itu sulit. Um, selain itu uh, terus uh, selain itu juga ada undang-undang undang-undang uh, perkawinan uh, 1971 itu sebenarnya dibuat didorong oleh Butin Soeharto yang nggak ingin Presiden Soeharto punya istri banyak seperti zaman Soekarno. Jadi sebenarnya uh, pembangunan uh, apa ya uh, pergerakan perempuan itu bisa juga dilakukan oleh perempuan yang nggak mau suaminya uh, poligami dan itu didorong oleh undang-undang perkawinan 71. Tapi uh, di dalam undang-undang perkawinan 71 itu tidak ada siapa yang mau menikah nanti coba dilihat dulu undang-undangnya jangan karena ah, cinta banget tapi saya nggak tahu hukum. Gitu. Terus kamu langsung aja mau tanda tangan surat. Baca dulu undang-undangnya sebagai orang yang berpendidikan ya. Dari situ tertulis bagaimana peran dalam keluarga tertulis seperti yang tadi Kak Fira bilang. Per, uh, Laki-laki adalah kepala keluarga di situ, yang makanya saya mendukung yang Kafira bilang bahwa ya apapun yang suami katakan gitu bisa uh, dilakukan gitu dan, dan itu sulit sekali kadang-kadang di keluarga-keluarga di yang sebenarnya uh, relasinya tidak seperti itu. Um, yang kita sedang dorong adalah uh, pengesahan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, uh, di mana uh, sulit sekali uh, untuk melaporkan kekerasan uh, seksual di Indonesia, gitu. karena nggak ada tuh uh, apa. Kalau misalnya kalian pulang malam yang tadi itu terus ada yang menapok badan kalian itu nggak bisa undang-undang seperti apa yang mau laporin undang-undang um, uh, apa ya uh, um, kitab pidana yang bilang perlakuan tidak menyenangkan itu ada kalau paling ya kekerasan seksual itu adalah perkosaan tapi itu definisinya harus penetrasi dan nggak semua perkosaan melakukan itu juga gitu dan 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 uh, sorry loh agak terlalu itu kita tidak memiliki perlindungan yang cukup di situ um, cuman ya ada kita tahu dan beberapa orang yang ingin memelintir itu bilang katanya oh penghapusan kekerasan seksual adalah untuk uh, legalisasi LGBT tapi sebenarnya itu sebenarnya berpihak pada korban gitu. itu jadi gue ngomong mulu thank you baik <laughs> jadi Memang sudah sudah banyak nih regulasi yang melindungi hak hak wanita, namun mungkin masih ada pro dan kontra terhadap undang-undang uh, maupun -undang, regulasi-regulasi yang ada. Dan saya ingin mengutip uh, perkataan Ibu Fitri baca dulu, <laughs> baca dulu undang-undangnya gitu sebelum melakukan keputusan. Nah, mungkin boleh ditambahkan oleh Kak Vira. Uh, Sebenarnya tadi yang disampaikan sama Kak Fitri, Kak Fitri itu tadi udah lengkap sih, udah lengkap. Cuma mungkin emang aku mau menambahkan soal RUU penghapusan kekerasan seksual ya. Uh, ketika RUU ini disahkan, ada jaminan hak untuk korban, karena selama ini itu uh, undang-undang yang ada, seperti undang-undang KUH, undang-undang -UH, uh, tindak pidana, itu hanya berfokus pada pelaku, bukan berfokus pada korbannya. Nah, ketika RUU ini disahkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini disahkan nantinya. Uh, Ad, akan ada jaminan untuk korban seperti jaminan uh, retribusi kalau nggak salah ya retribusi uang retribusi untuk korbannya selain itu juga uh, uh, biaya konseling atau ke psikolog karena kan korban mengalami trauma kan setelah kejadian itu dan kemudian visum et dan visum et repertum akan ditanggung sama negara karena selama ini visum dua visum ini itu ditanggung oleh pribadi korban sendiri. Bayangin aja ya, korban udah ngalami kekerasan, terus habis itu dia untuk mendapatkan bukti, mereka harus cari sendiri, habis itu harus membayar sendiri untuk visumnya, yang dimana itu biayanya nggak sedikit, visum at repertum itu kalau nggak salah sekitar 1 juta, kalau psikiatrikum itu sekitar 2 jutaan. Kayak gitu dan itu bukan dana yang sedikit kan, nah bayangin aja korban sudah mengalami kekerasan, trauma, terus habis itu harus menanggung biaya ekonomi sebanyak itu dan apa ya hanya untuk mendapat untuk mencari hanya hanya mencari untuk mencari keadilan dan dimana masih juga dituntut untuk mencari bukti-bukti lainnya kayak gitu itu sih makanya penting sekali juga untuk mendorong uh, pengesahan RU penghapusan kekerasan seksual ini kayak gitu. Baik, nah mungkin karena itu juga mungkin banyak dari korban yang belum masih enggan untuk melaporkan kekerasannya karena masih dipersulit gitu kesannya ya dari undang-undang uh, yang ada. Nah, iya mungkin... benar masih dipersulit banget itu karena apa ya uh, salah ada beberapa faktor sih kenapa akhirnya korban itu yang mengalami kekerasan seksual itu tuh jarang melapor, malah akhirnya melapornya ke media sosial. Mungkin teman-teman tahu ya, banyak sekali kasus kekerasan seksual kok kok malah viral, kok malah lapor di sosial media karena emang lapor ke polisi itu emang sesusah itu. Kita pertama kita harus apa? Ya, menghadapi kalau melapor itu kita harus menghadapi namanya victim blaming harus menghadapi namanya rap culture juga rap culture tim blaming yang dimana eh kamu pasti itu sama siapa kok nggak ngelawan emang kamu pasti itu pakai baju seperti apa kayak gitu salah sendiri dong kayak gitu selalu kayak gitu bukannya uh, mendapatkan dukungan ketika speak up gitu terus abis itu uh, disuruh cari bukti sendiri ketika 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 kita sudah melapor itu kita kita sebagai penyintas aku bilangnya penyintas ya di sini ya penyintas itu malah disuruh cari bukti sendiri ya udah uh, kamu udah cari buktinya sendiri kayak gitu seharusnya kan polisi ya aparat ya yang harusnya membantu cari bukti kayak gitu selain itu juga kita disuruh uh, apa ya um, juga apa ya visum uh, ya tadi visum biaya visum yang besar uh, yang apa yang gede terus habis itu belum lagi pas proses penyidikan ya proses penyidikan terus uh, sebelum penyidikan tuh ada namanya apa ya BAP kalau nggak salah iya BAP di proses BAP itu kan itu korbannya itu kan penyintasnya itu kan ditanyain pertanyaannya sama terus menerus kan ditanyain terus dan itu bisa trigger trauma dan itu melelahkan sekali kekerasan seksual itu juga eh, yang bahkan ini ya yang yang pernah pengalaman tuh ya, yang buktinya bahkan kuat sekalipun itu tidak langsung diproses itu itu prosesnya itu dari pros dari tahapan BAP ke penyidikan cuma BAP ke penyidikan itu yang harusnya normalnya itu sekitar dua eh, bulan tiga bulan gitu maksimal empat bulan lah itu faktanya itu ada yang sampai setahun padahal buktinya tuh udah kuat kayak gitu jadi akhirnya ya itu juga yang menjadikan korban uh, penyintas kekerasan seksual itu juga uh, males melapor sebenarnya ini nggak happen di kekerasan seksual aja sih semua jenis kekerasan termasuk ADRT itu juga happen kayak gini jadi malesnya itu kayak gitu lebih ribet banget kayak gitu. Hai iya betul sih dan membahas um, yang harus viral tadi juga um, bahkan sudah viral pun masih sulit untuk di benar. dilindungi gitu oleh hukum yeah. masih harus melewati banyak step-step yang ada di depannya yeah. benar karena rentan banget kalau misalnya juga kalau di sisi lain kalau misalnya kita ngelapor lewat sosial media ini juga rentan banget ada namanya undang-undang ITE yang itu kan pas u karet ya yang sebenarnya itu uh, masih belum pasti apa ya masih nggak jelas itu sebenarnya backgroundnya Argentina apa sih dibuat uu itu kayak gitu kok sampai uh, ketika kita melaporkan kasus kita berbicara speak, eh, kita speak up mengenai kasus kok malah kita juga kena kayak gitu itu yang harus yang perlu diperhatikan terus habis itu juga selain kena ite juga perlu diperhatikan uh, ini sih eh, kesiapan korban kayak gitu, kesiapan penyintasnya. Biasanya kan kalau yang bersuara di sosial media itu kadang-kadang temennya ataupun orang yang dicurhati kayak gitu, itu juga harus apa ya? Harus juga based on consent juga eh, kamu bersedia nggak ceritanya untuk disiralkan di sosial media kayak gitu. Dan juga harus memperhatikan, memperhatikan apa ya namanya harus disamarkan kayak gitu, jangan jangan di apa jadi uh, jangan terlalu vulgar, vulgar jangan terlalu di blow semuanya kayak gitu, jangan terlalu detail juga. Itu sih yang harus diperhatikan karena kembali lagi uh, kalau kita kita berbicara juga di sosmed itu itu tadi ada UU ITE yang perlu diperhatikan itu gitu sih baik mungkin boleh uh, jika ada Bu Fitri ingin menambahkan mengenai yang pelaporan korban mengenai kasus pelecehan seksual ini Bu silakan Bu uh, tadi sudah cukup komprehensif uh, yang tadi Kavira uh, katakan saya mau nambahin juga sih sebenarnya kalau untuk yang kekerasan dalam rumah tangga itu um, ya Polisinya juga yang menanyakan, ini serius mau melaporkan suaminya nanti uh, ibu uh, hidupnya bagaimana? Kalau suaminya ditangkap kan nggak bisa bekerja nanti ibu kan. Gitu loh. Jadi kayak di-discourage untuk lapor. Uh, kayak ya udah, nggak apa-apa, dapat kekerasan yang penting bisa hidup kayak kesel oh. gitu. <laughs> uh, ya udah, cuma itu aja sih uh, komen. Thanks banget udah sharing, Fira. Balikin ke Mbak Safira nggak adil banget ya rasanya dan rasanya kita gondok sendiri gitu dengar yeah. kata-kata seperti itu ah. Benar saya aja sekarang dengar <laughs> sambil kesel sendiri. <laughs> Oke okay, nah, mungkin kita tadi membahas mengenai pelaporan dan uh, mengenai regulasi-regulasi uh, yang ada di Indonesia maupun di dunia. Um, kita juga akan membahas nih, mengenai upaya-upaya uh, yang bisa dilakukan baik dari kita sebagai masyarakat Indonesia sebagai perempuan sebagai individu juga apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu mungkin boleh dari Ibu Fitriani aku jawab yang apa yang bisa pemerintah lakukan untuk masalah kekerasan aduh udah kayak lelah sih meminta sama pemerintah kayak pemerintah juga banyak urusan terus kayak banyak mengecewakan gitu loh tapi hmm, ya nggak apa-apa lah selama bener. masih di Indonesia disuruh bayar pajak eh, apa ya setiap belanja kita punya hak untuk meminta gitu kan um, kalau yang saya harapkan pemerintah itu um, meneruskan apa tadi kak Fira bilang penyintas uh, itu harus dilindungi memastikan mereka memiliki akses terhadap keadilan uh, perlindungan rumah singgah gitu kan kalau di rumahnya tidak aman um, memastikan bahwa kekerasan itu tidak berulang dan dan itu kita harus melihat kekerasannya ada di mana dan bagus banget kalau kita punya statistik gitu kan menurut saya Indonesia itu kurang data secara spesifik di mana tempat kekerasan terjadi dan kalau kita sudah ada data itu kita melakukan apa misal kekerasan di kampus ada permen dikut kekerasan seksual baru keluar gitu kan oke di tempat kerja belum ada perasaan kayaknya perlindungan di tempat kerja ya kantor suka-suka dia aja Walaupun ada itu ya undang-undang ketenaga kerjaan, sorry ya ada. Tapi gua nggak tahu sejauh mana itu perlindungannya. Uh, nah, ngomongin itu, yang terkait adalah pemerintah perlu untuk mengeluarkan kebijakan inovatif dan juga kalau perlu agresif gitu kan, bertujuan untuk mengubah um, norma gitu kan, budaya gitu ya. eh gimana dong? Uh, udah abad segini, anak jam, zaman now gitu loh. Uh, Gue sebenarnya beruntung sih di Indonesia adalah bukan Afghanistan gitu kan kita masih seneng gue sih bersyukur gitu kan tapi we can do better come on terus uh, menurutku juga dan mendana memiliki pendanaan yang yang apa ya sustainable terhadap uh, rumah singgah uh, sehingga perempuan itu uh, dapat mendapatkan akses pemberdayaan gitu nggak cuma di sana gitu kan misalnya dia udah kehilangan uh, keluar dari ke tempat kekerasan di rumah terus apa what now gitu apa dilatih pekerjaan yang mungkin nggak pekerjaan yang tradisional perempuan menjahit, berkarya, prakarya, bikin kerajinan tangan, kan gitu kan? Eh uh, coba ajarin coding ke UI UX gitu kan, siapa tahu jadi karena di Indonesia menurut saya pemberdayaan upskilling yang bisa membuat perempuan untuk keluar dari kekerasan, siklus kekerasan itu adalah tidak keluar dari rumah dan kemudian jadi tenaga kerja migran di luar negeri dapat apa? Um, dolar ngirim ke rumah biar anaknya dapat pendidikan gitu kan dan nanti bapaknya kawin lagi, terserah. Tapi kita nggak kayak gitu. Coba kalau kita punya solusi untuk perempuan uh, yang keluar dari uh, ini menjadi independen, uh, bisa bekerja di Indonesia, dan nggak harus keluar uh, keluar negeri untuk menjadi mendapatkan apa ya, kerentanan atas kekerasan lain uh, di luar negeri misalnya. Itu dulu kali ya. Uh, mungkin kalau udah lagi saya tambahin. Itu dulu. Terima kasih. Oke, okay, jadi... Uh pemerintah bisa uh, tentunya harus melindungi dari dari pihak pemerintah harus melindungi korban-korban yang uh, mendapatkan kekerasan kemudian um, perlunya statistik dan apa yang bisa dilakukan dengan data-data tersebut kemudian uh, merubah norma dan pendanaan yang sustainable di mana korban uh, yang mengalami kekerasan dapat um, mendapatkan apa ya benar -benar, perlindungan yang ia butuhkan juga upskilling upskilling dari masing-masing individu sehingga bisa tetap berada di society dengan uh, berbagai sumber daya yang ia dapatkan itu dengan perlindungan dari pemerintah mungkin kalau dari Kavira bisa menjawab yang apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia yang kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia Sebenarnya yang dijelaskan sama Mbak Fitri itu udah lengkap sih. Cuman kita sebagai generasi muda ya, kita bisa langkah kecil lah ya. Langkah kecilnya kita bisa belajar lah mengenai isu ini. Mengenai isu kekerasan, kekerasan itu apa, terus habis itu kekerasan seksual itu bentuknya apa saja. Habis itu Uh, kekerasan terhadap perempuan itu formnya apa aja itu udah langkah kecil menurutku ya untuk upaya mengurangi nah ketika kita tahu kita ketika kita mengerti uh, otomatis kita jadi mengerti apa yang kita lakukan oh ini nggak baik ini nggak boleh kayak gitu jadi uh, itu juga uh, mencegah salah satu langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan itu tadi gitu kalau untuk pemerintah sendiri, untuk pemerintah sendiri, aku rasa aku sama seperti Mbak Fitri ya. Aku capek juga kalau misalnya untuk berbicara pemerintah karena um, kita juga data juga udah menyebutkan dari data ya kita udah menyebutkan data ini loh Pak Bu bahwa kekerasan seksual ini adalah isu yang urgent kekerasan terhadap perempuan ini yang urgent, yang setiap tahun itu selalu ada peningkatan. Peningkatannya juga yang enggak apa ya? enggak sedikit, bukan 10 20 peningkatannya. Ini ribuan peningkatannya kayak gitu. Tapi tetap aja enggak ada pencegahan terus habis itu RUU kemarin RUU penghapusan kekerasan seksual aja yang awalnya masuk prolegnas terus dihapus dari prolegnas. Itu kan bikin kecewa ya kita udah berharap nih wah ada RUU ini ada RUU penghapusan kekerasan nih RUU penghapusan kekerasan seksual nih masuk ke prolegnas kita udah berharap kayak gitu wah jadi UU prioritas kayak gitu tapi ternyata malah dihapuskan gitu jadi itu akhirnya dihapus dari prolegnas dan itu akhirnya bikin kecewa kayak gitu kabarnya sih tahun ini ya tapi ini udah menjelang akhir tahun tapi belum disahkan juga malahan kemarin RUU penghapusan kekerasan seksual itu namanya mau diganti RUU tindak pidana apa gitu ya itu dan itu uh, juga substansinya beberapa isinya itu gak diganti sama, uh, sama, sama sama salah satu anggota DPR di rapat itu itu malah diganti dan jadi kayak kok jadi kok diganti kayak gini kayak kata kata perkosaan aja kata perkosa aja itu diperhalus Kayak gitu diperhalus jadi pencabulan. bulan lah ya pemerkosaan pemerkosaan nggak bisa dong diperhalus jadi pencabulan. kayak gitu. Nah itu kan akhirnya yang bikin kecewa kan ketika kita berharap sama pemerintah tapi ya itu tadi ya kita tetap harus mendorong itu mendorong itu kalau pemerintah untuk segera disahkan gitu sih. Terus bagaimana ya sebagai kita ya sebagai teman juga teman terus saudara kakak adik keluarga kalau misalnya ada Orang-orang uh, terdekat kita di sekitar kita yang mengalami kekerasan, mungkin kita bisa mencoba dengan berempati tanpa menghakimi, kayak gitu. Ketika mereka menceritakan uh, kekerasan yang mereka alami, kita dengarkan apa yang terjadi, terus tanyakan apa yang dia butuhkan, apa yang kamu butuhkan. Kalau misalnya yang dia butuhkan adalah uh, bantuan hukum, mungkin teman-teman bisa bantu rujuk itu ke lembaga-lembaga uh, hukum yang menangani kasus spesifik tersebut kayak gitu kayak contoh di Malang ada Women Crisis Center gitu jadi kalau teman kalian yang uh, mengalami hal itu mungkin bisa dirujuk ke situ kalau di Jakarta ada LBH Apik mungkin bisa dirujuk ke situ untuk mendapatkan bantuan hukum kalau misalnya yang dibutuhkan konseling kan ada tuh nggak uh, uh, dia nggak butuh Penyelesaian kasus dihukum, mereka butuhnya konseling. Uh, Mungkin juga bisa dirujuk ke beberapa yayasan yang menyediakan konseling gratis, kayak Yayasan Pulih, Tiga Generasi, kayak gitu. Um, tanyakan aja yang penting apa yang dia butuhkan. Kalau misalnya dia hanya membutuhkan untuk didengarkan ceritanya, dengarkan saja kayak gitu tanpa menghakimi, gitu karena uh, itu udah salah satu upaya kita. Mengapresiasi um, mereka yang speak up, gitu sih, baik. Jadi, untuk kalau apa yang bisa kita lakukan, nah, kita bisa lakukan langkah-langkah kecil dengan mencari tahu apa sih kekerasan terhadap perempuan perempuan. Kemudian, kalau misalnya kita mendapatkan teman kekerasan kita bisa uh, mendengarkan ceritanya kemudian bertanya apa yang ia butuhkan juga sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang melindungi korban-korban yang mengalami kekerasan terhadap perempuan ini nah um, kemudian kita juga tetap harus mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang bisa melindungi korban-korban kekerasan salah satunya dengan um, mensahkan RUU, RUU PKS ini. Ada undang-undang yang sudah bagus, masih ada saja pihak yang um, ada yang kontra gitu, dan tidak setuju untuk mengesahkan RUU ini. Gitu, jadi cukupkan saja. Karena kekerasan seksual, bukan uh, bukan uh, budaya kita. Budaya kita, pencabulan, hmm. Bercanda. <laughs> iya Iya baru, baru ini tuh tuh kelompok. Aku bilangnya kelompok konservatif kanan ya, kelompok konservatif kanan ini mereka nggak nggak setuju kayak kemarin Permendikbud yang udah disahkan yang mengenai kekerasan seksual itu, uh, mereka tuh menganggap bahwa itu melegalkan zim di kampus nah ini nggak ada sama sekali ini yang dipermasalahkan bukan dinanya tapi kasus kekerasan seksual yang selama ini terjadi di kampus dan selama ini nggak ada regulasi jelas bagaimana penyelesaiannya kayak gitu dan mereka ini hanya memahami sekedar dina saja dan itu juga nggak ada di situnya itu sih itu lucunya aku nggak paham sih itu gimana mereka kok bisa uh, mengartikan Rasa seksual itu sebagai zina itu gimana ceritanya? Iya, hmm. kerap kali juga saya kalau misalnya melihat Twitter nih akhir-akhir ini banyak jurnalis yang menuliskan ini kayak judul-judul uh, dari artikel dari memperkosa jadi menggagahi kemudian banyak juga yang sangat tidak setuju karena untuk apa dirubah? Karena memang benar kok dia memperkosa apa apa salahnya gitu dan ini malah kesannya malah merendahkan korban yang uh, ter, ter yang menjadi menjadi korban pemerkosaan tersebut gitu nah mungkin kembali lagi ke apa yang bisa kita lakukan uh, apa sih yang bisa kita lakukan jika kita melihat jadi pada pada saat yang spontan ya apa sih yang bisa kita lakukan jika kita melihat uh, seorang perempuan atau seseorang mengalami kekerasan di mungkin di di ruang umum dan lain-lain, mungkin boleh dari kafira dulu. Ini, kalau uh, misalnya ada orang mengalami kekerasan seksual di umum, ya, di tempat umum, ya, ya, yeah. apa yang bisa kita lakukan? Ya, ya, yeah. apa yang bisa kita lakukan ketika ada seseorang mengalami kekerasan seksual di umum? Um, apa ya aku bilangnya mungkin kita bisa ngelakuin apa ya hack aku bilang ini kayak life hack ya life hack mungkin uh, kayak contohnya ada misalnya nih di M, di ML, di MRT ada orang melakukan kekerasan seksual dengan jawil-jawil apa ya mencoba untuk uh, menjauhi, menjauh, mencolok bagian sensitif tubuh seorang perempuan yang kalian nggak kenal dan itu terjadi di tempat umum kan, mungkin kalian bisa uh, ajak obrol ibu itu, terus ajak ibu itu untuk pindah atau orang itu untuk pindah kayak gitu, uh, atau mungkin kalian bisa menerobos atau menghalanginya seolah-olah kalian gak, seolah seolah kalian ya udah lewat aja gitu kayak menghalangi tangannya untuk mencolok mencolok kayak gitu gitu sih terus mungkin juga kali kita sebagai orang ya untuk menyikapi kekerasan seksual ya mungkin kita juga harus paham sih ketika orang itu meminta bantuan dengan ada tiba-tiba ada orang menghampiri kita terus tiba-tiba kayak sok kenal mungkin aja dia ada orang ini yang sedang ngikutin atau gimana? Ya udah kita selamatin kayak gitu, selamatin ya cara. Oh ya kita seolah-olah kita sedang uh, kita sedang ngobrol dan kita adalah teman dekat kayak gitu. Itu mungkin salah satu upaya ya, upaya untuk mencegah terjadinya uh, kekerasan seksual di, um, uh, di tempat umum kayak gitu. Tapi kalau misalnya uh, jaminan sendiri, kalau dibilang jaminan sendiri sebenarnya uh, tidak ada yang bisa mencegah kekerasan seksual itu terjadi. Itu adalah karena kembali lagi itu adalah perilaku manusia kan. Uh, bahkan uh, mau setertutup pun apa apapun, uh, apapun pakaian kita, kayak mau kita mau pakai baju syar'i sekalipun, kalau misalnya orang udah punya tabiat jahat ke kita ya udah kayak gitu. Itu ya udah tabiatnya jahat aja dengan uh, dia melakukan kekerasan seksual kayak gitu. Itu sih. Um, mungkin itu aja dari aku. <laughs> Kalau nanti ada lagi mungkin aku nanti tambahin. Mungkin Mbak Fitri juga bisa menambahkan <laughs> itu sih. Baik, boleh uh, langsung ditambahkan oleh Ibu Fitri. Uh, ya, tadi udah dijelasin sama Kak Fira. mungkin sama ya, jadi kita bisa angkat bicara kalau misalnya kita, oh tunggu, pertama-tama adalah tidak melakukan kekerasan seksual, <laughs> jadi berhadiri, <Betul. laughs> um, tapi kalau kita mesti mikirin ya, kenapa kekerasan itu terjadi, karena kita merasa, kita atau suatu kelompok merasa bahwa uh, kelompok itu mampu melakukan kekerasan dan merasa privilege untuk melakukan itu. Jadi bagaimana kita melakukan penyadaran bahwa itu bukan privilege loh, melakukan kekerasan itu bukan privilege, itu enggak, something wrong with that thinking gitu. Uh, dan kadang-kadang, uh, dan itu misalnya kalau dalam kekerasan seksual itu secara spesifik itu adalah mengobjektifikasi individu lainnya gitu kan. Dan itu kebanyakan kenapa lebih banyak ke, ke perempuan, karena perempuan udah dari kecil Kadang-kadang menjadikan dirinya sendiri objek. Apakah saya cantik? Apakah saya kayak gitu gitu dan dan dia yang membuat dirinya sendiri dilihat gitu dan, seben, dan ini bukan menyalahkan perempuan tapi membuat bahwa dia adalah individu yang memiliki hak untuk bersuara, untuk mengatakan tidak gitu kan. Dan itu nggak apa-apa mengatakan tidak adalah bukan hal yang salah gitu kan dan 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 menanyakan gitu kan merasa empowered untuk merasa kenapa saya kenapa kamu berani melakukan kekerasan itu kepada saya apa hakmu gitu kan jadi menanyakan gitu menanyakan kepada orang yang melakukan kekerasan itu siapa kamu bisa berani melakukan itu saya so, saya suamimu bla 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 oke okay tidak perlu jadi suami kalau gitu kan ya tapi kadang-kadang nggak -kadang semudah itu juga gitu dan kalau kita adalah bukan orang yang berada dalam konflik itu aku setuju dengan uh, kak Fira tadi Angkat bicara jadi kayak pura-pura nanya, eh permisi permisi jam berapa sekarang oh saya mau nanya kantor polisi di mana ya atau atau pura-pura eh hey, lama nggak ketemu kita kan teman SMA ini siapa sih kayak gini suami kayak gini ya ampun pantes suami kayak gini gitu maksudnya kayak gitu dan dan satu titik um, Kadang-kadang uh, we have to build that gitu dan dan kadang-kadang uh, itu kadang-kadang kita tidak seberuntung itu bisa melihat secara fisik kadang-kadang kita hadir di situ pada saat kekerasan sudah terjadi apa yang kita bisa lakukan mungkin donasi kita bisa oh sorry sebut mer donasi gitu kan uh, untuk uh, melakukan perubahan karena nggak semua orang memiliki kemampuan itu. Ada yang mungkin ahlinya advokasi, ya advokasi. Ada orang yang ahlinya banyak duit, gitu kan? Ya oke. Okay. Ada yang ahlinya oh, oh gue wira swasta nih kasih kerjaan sama perempuan-perempuan atau kelompok-kelompok yang gak ada kerjaan, gitu kan? Kehilangan kerjaan karena dia memang gender yang lain gitu. Dan dan gender yang uh, merupakan korban gitu. Jadi jadi itu sih menurut saya apa yang kita bisa um, bisa lakukan. Selain itu segera cari bantuan. Jadi hentikan kekerasan yang terjadi segera cari bantuan mencari informasi, menjadi pendamping. Kalau punya waktu, kalau kalian misalnya udah lulus nih, udah lulus kuliah nih, S1, berpendidikan dong, mampu. Kalian mau nyari apa ya? Cari, cari itu yang tadi Kak Fira bilang, ada eh, lamanya lembaga penyedia layanan. Dan di situ biasanya eh, perempuan yang merupakan korban, dan juga mungkin anak laki-laki yang jadi korban, mereka melapor, tapi mereka itu nggak bisa sendiri, karena mungkin mereka di bawah umur, mereka nggak tahu proses, mereka bukan orang terdidik, mereka takut, malu ke polisi. Mereka butuh pendamping namanya. Jadi bisa jadi inter pendamping yang nggak banyak duit sih, tapi ya insya Allah dapat terjek eh, apa pahala aja gue nggak tahu deh. Tapi itu dan 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 mungkin bergu yang mungkin kita bisa juga mengatakan uh, yang tadi yang kak Fira bilang itu bagus banget menggunakan bahaya bahasa yang memberdayakan gitu kan. Um, jangan menghakimi, tidak menyalahkan korban gitu kan uh, dan dan kita berada dan dan setiap mereka karena kadang-kadang mereka kalut mereka nggak bisa langsung melapor mereka nggak tahu mesti ngapain jadi Coba bilang, iya saya percaya kamu, saya di sini. Hal-hal seperti itu mungkin membantu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, jadi sudah cukup komprehensif ya penjelasan dari Ibu Fitriani serta Kak Fira bahwa kita perlu nih cari, cari bantuan, kemudian kita harus akad bicara, itu yang paling penting untuk melindungi, maaf, hujan cukup gede di sini, <laughs> untuk melindungi dari pelaku atau Uh, untuk kita melindungi korban dari pelaku kekerasan tersebut. Kemudian kalau uh, mungkin kalau semisal kita kita yang secara personal mengalami kekerasan tersebut, kita bisa mulai dengan mencari bantuan ya. Uh, juga kita jika sudah memiliki keberanian, kita bisa mulai angkat bicara. Baik mungkin uh, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat-sangat uh, menjelaskan dan sangat insightful mengenai Hak hak perempuan serta kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, mungkin kita akan langsung ke sesi tanya jawab ya Ibu Fitri dan Kapira. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung uh, masukkan pertanyaannya ke dalam kolom chat dengan format nama underscore afiliasi atau institusi underscore isi pertanyaan atau bisa langsung melakukan, menggunakan fitur Raise Hand untuk bertanya. Baik, uh, mungkin sudah ada pertanyaan. Pertama dari Kak Afitas Hari dari Universitas Prasetya Mulia. Pertanyaannya adalah, mungkin saya bacakan, Kak. Melihat perempuan di luar sana yang sudah berani untuk berprestasi dan meraih mimpi, bagaimana pendapat atau saran Kakak untuk membangun budaya masyarakat yang melek akan kesamaan gender? Mungkin boleh dari Kak Fira dulu. Halo, ya Bentar, bentar. Aku tadi nggak bisa lihat pertanyaan di chat box ya. Ya, ada di kolom komentar. Di kolom komentar ya. Tadi eh, uh, kesetaraan gender di dunia kerja ya. Aku nangkepnya. Eh, uh, Mungkin saya ulang sekali lagi ya, Kak. Iya, ulang aja deh. Oke, okay, mohon maaf. Mo melihat perempuan di luar sana yang sudah berani untuk berprestasi dan melayani mimpi, bagaimana pendapat atau saran kakak untuk membangun budaya masyarakat yang melek akan kesamaan gender? Um, uh, of course, mengedukasi, Sorry, sorry, sorry. Bentar, bentar ya. Aku, ini aku matiin telepon dulu. oke. Okay. Um, gimana untuk membangun budaya kesetaraan gender uh, yang melek terhadap kesetaraan gender? Pertama, kita terus mengedukasi diri, mengedukasi diri bahwa, oh iya, yeah, uh, ada kekerasan seksual itu meskipun uh, kita sudah meraih mimpi ataupun sudah meraih cita-cita. Kita sadar bahwa ada yang namanya privilege, jadi uh, masih ada perempuan-perempuan lain yang masih mengalami kekerasan di luar sana, yang dia uh, kesusahan akses untuk menggapai mimpi-mimpinya. Nah, mungkin seperti yang tadi dibilang sama Mbak Fitri, kita bisa uh, memberdayakan mereka dengan cara kita bisa merekrut mereka untuk bekerja, untuk berkontribusi. Kayak gitu, itu adalah langkah-langkah salah satu langkah uh, uh, apa yang membangun uh, agar kita melek terhadap kesetaraan gender terus uh, kita juga mungkin bisa membuat komunitas-komunitas komunitas-komunitas kecil dengan cara uh, kaya, contohnya nih aku penyintas dan aku kemudian uh, aku bercerita nih aku membuat ruang amanku aku membuat ruang aman aku kemudian uh, Um, buat ruang aman di sosial media, terus habis itu ada or ada beberapa orang tertarik ingin ikut uh, komunitas kecil yang aku buat kayak gitu. Nah kita bisa sharing di situ dan kita menciptakan ruang aman dan dari ruang aman itu kita bangunlah kesetaraan gender dari situ dan kemudian uh, dari komunitas dari komunitas yang kecil mungkin kita bisa juga memberikan memberikan edukasi itu ke saudara kita atau pun ke orang tua kita, kayak gitu kan? Yang kita tahu bahwa generasi boomer ya, aku bilangnya ya, generasi boomer tuh masih banyak banget yang uh, apa ya, yang masih awam terhadap isu kayak gini, isu kesetaraan gender. Jadi uh, mungkin kita bisa mengedukasi dari lingkungan terdekat, kayak gitu. Kayak apa sih jenis-jenis kekerasan? Kekerasan seksual itu seperti apa Nggak usah jauh-jauh kekerasan seksual dulu deh Kekerasan aja dulu Karena masih banyak banget Masih banyak banget Aku ngeliat banget Masih banyak banget yang nggak ngerti arti Definisi dari kekerasan itu seperti apa Dan bentuknya itu seperti apa Kayak gitu Kekerasan itu kan pada dasarnya itu gak, Pada dasarnya itu nggak hanya kekerasan fisik aja kan Tapi selama ini tuh Orang-orang tuh mengartikan bahwa Kekerasan itu hanya dalam fisik Kayak gitu loh Nah, dari situ kita bisa ngasih tahu bahwa kekerasan itu ada banyak. Ada kekerasan verbal, ada kekerasan psikis, kayak gitu. Gitu, terus apa lagi ya? Terus ruang aman, terus habis itu encourage perempuan. Terus mungkin, mungkin itu aja sih. ya Nanti kalau aku ada takut tambahin sih, kayak gitu. Eh, mungkin bisa ditambahkan oleh ibu fitri uh, terima kasih atas kesempatannya kalau aku sih kalau saran aku sih mulai dari diri sendiri juga ya kalau kita memikirkan bahwa kita ingin membuat sebuah kondisi dunia yang setara kita jangan mengatakan bahwa kita lebih keren dari mereka semua gitu kayak yeah. uh, kayak I'm not like other Ben, gitu, gue gak kayak cewek lainnya kok gitu kok, yeah. gue spesial gitu terus apa salahnya dengan cewek lainnya heh gitu kan? Atau kalau cowok, gue gue beda kok sama cowok lainnya gitu, gue gak melakukan kerasan, maksudnya gitu gitu kan? Kita hidup dalam sebuah realitas dan kita tahu realitasnya secara Jadi kita bilang bahwa oke okay, gue ini, terus apa yang bisa gue bantu? Jadi bergerak dari mindset itu dan dan pertanyaan 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 dari Mbak. Vita ini emang udah di situ gitu, dia udah tahu bahwa oh ini loh yang menurut gue uh, adalah kesamaan gender. Jadi I think uh, menurutku yang kita bisa lakukan adalah mencoba memulai dari diri kita sendiri, gitu. Karena bagaimana kita memperlakukan orang lain itu uh, orang akan lihat loh bagaimana kita melakukan perempuan, anak perempuan, dan kita melakukan dengan cara sama, gitu. Kadang-kadang Kadang-kadang uh, kita sendiri tidak bermula uh, dari kita sendiri gitu. Kadang-kadang ya ada ada yang menganggap bahwa uh, oh perempuan harus diperlakukan secara spesial, atau laki-laki harus diperlakukan secara spesial. gitu. Tapi kita bisa nggak gitu, gitu. Misalnya atau misalnya kamu laki-laki atau um, punya adik laki-laki diajarin untuk masak juga gitu kan. Um, saya pernah saya ada mahasiswa saya cowok gitu kan dia waktu itu nemenin. Uh, Nemenin adiknya, mau ke, mau ngurus adek adeknya, bayi gitu, tapi nggak bisa uh, ngurus ganti popok gitu karena nggak ada uh, ruang untuk orang tua, tapi untuk cowok gitu kan. Hal-hal kayak gitu gitu, kita harus biasanya mencoba mendorong laki-laki untuk ikut, eh, uh, apa ya? menjalankan dan merasakan apa yang perempuan rasakan gitu. Temen 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 gue deh, dia gondrong, dia gondrong rambutnya panjang terus dia lagi jalan nih malam-malam di, di pulang S2 yang kuliah selesai jam 9 itu, di jalan terus ada motor, ini dalam lingkungan arsi. ada yang nepok pantatnya terus diteriak woi itu ternyata cowok gitu. Tapi dia jadi bilang, "Oh gitu ternyata jadi cewek gini banget ya." Gitu that kind of thing gitu kan. Jadi kayak um, mulai saat itu dia mulai dan jadi kayak gitu coba share perasaan dan dan uh, yang tadi Kafira bilang untuk bikin community itu oke okay banget. Ada kalau buat cowok um, namanya uh, aliansi laki-laki baru. Gitu. tapi yeah. itu kan Jakarta sentris. Mungkin di Bandung perlu bikin atau di Malang perlu bikin, itu kan. Gitu. Gitu. Oke, okay, terima kasih Kak Fitri dan Kak Fira. Jadi kita bisa mulai dari diri sendiri nih, kemudian kita bisa mulai secara kecil membuat ruang aman di sosial media, kamu saling sharing, kemudian uh, mulai uh, dibangunlah kesetaraan gender yang ada. Mungkin, oke, okay, apakah sudah terjawab dari Kak Avita? Mungkin sudah terjawab ya, karena sudah meninggalkan komen. Oke, okay, uh, pertanyaan selanjutnya dari Kak Keisyara di Universitas Pajajaran. Mungkin saya bacakan. Aku ingin bertanya pendapat Kak Fitri dan Kak Fira. Maaf, agak cerita sedikit. Teman aku kebetulan berada di dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak jarang pacarnya main fisik di depan umum bahkan di depan aku pun pernah tapi permasalahannya teman aku ini nggak mau berpisah dengan pacarnya dan menganggap perilaku pacarnya adalah tanda sayang gimana ya kak aku sebagai pihak ketiga bisa meyakinkan uh. teman aku kalau dia mengalami kekerasan dan sebaiknya berpisah aja mohon pendapat dan sarannya terima kasih banyak maaf agak curhat gitu mungkin bisa langsung dijawab oleh ibu Fitriani mungkin ingin Ibu Fitriani dulu boleh? Susah sih, kalau kamu kalau dia udah cinta banget gitu nanti kalau kamu bilang, ah oh, suruh putus nanti dia bilang, ah oh, kamu pengen sama cowok gue ya gitu. Kayak gitu kan susah ya. Jadi mungkin kita bisa step by step dulu gitu kan. Coba didengerin dulu gimana sih uh, hubungannya gitu kan, kamu uh, gimana perasaannya, gimana hubungan relasinya, apakah dia uh, nyaman gitu kan. Terus selain itu kamu nggak Deketin dia dengan judgmental gitu, jangan kok oh, kamu mau disikup. Jangan kayak gitu, kayak kamu cerita tentang pengalaman relasi kamu juga dulu, tuh. Gue kayak gini loh, gitu dulu tuh. Kayak misalnya, atau kalau nggak, kalau nggak pengalaman relasi kamu sendiri, relasi orang tua, atau relasi keluarga, atau ya siapa gitu, cerita tentang bagaimana kamu melihat gimana sih hubungan yang nggak setara, atau relasi yang relasi yang nggak setara. Akhirnya, akhirnya kayak gimana gitu, misalnya ada salah satu yang kecelakaan atau apa gitu kan dan itu, itu serem banget ya terus anggap gimana gitu tapi jangan jangan kamu jangan langsung komentarin relasi, uh, relasi, mereka gitu karena akan langsung menunjukkan resistensi dan si cowok itu juga mungkin kayak jangan main sama teman kamu gitu nah kalau kamu udah benar-benar nggak tahan banget nih dan benar-benar harus ngomongin gitu coba kamu angkat ya terus kayak eh, kenapa sih waktu itu dia kayaknya agak marah ya emang kalau waktu dia marah emang selalu kayak gitu gitu emang mungkin kenapa gitu terus ya ya gitu terus nah yang hal itu lain juga ya mungkin nggak bisa langsung sih gitu kan gimana caranya untuk marah atau berkomunikasi dengan cara yang lebih baik gitu kan dan misalnya kalau dibilang oh iya ya waktu itu gue gak enak juga waktu itu gue sakit abis kayak gitu oh, gimana kalau kalau dia udah menunjukkan tanda marah kamu pergi ke tempat aman kamu selalu bisa telepon gue loh, gitu gitu jadi kayak oh gue bisa lu pura pura telepon aja ntar gue datang gitu build a safe space juga dan dan um, dan, dan uh, bilang sama teman kamu, teman kamu nggak salah gitu. Ya, ya mungkin dia berada dalam relasi kayak gitu karena bilang, aduh gue nggak cakep nanti siapa lagi yang mama gue gitu. Ada loh orang tua atau masyarakat yang bilang, aduh kamu beruntung tahu dapat dari dia gitu. Padahal laki itu udah ganteng tapi toksik, kan. Gitu. Um, tapi kadang-kadang orang tuh kayak merasa blessed banget ada yang naksir gitu loh jadi kayak nggak bisa padahal ya jadi harus dikerik juga nggak apa apa kok oh, dunia ini banyak ada selalu ada tinder atau WhatsApp, gitu kan uh, dan segala macam uh, dan tapi yang paling penting adalah jangan bilang oh, kamu kok kayak gitu mau sih kok mau gitu jangan, jadi jangan di-judge. karena nggak dia nggak akan merasa nggak akan merasa confident terus dia akan merasa uh, kamu terlalu mengkritik dia jadi dia merasa nggak jadi teman lagi gitu kan yang penting adalah kamu bilang bahwa kamu selalu ada di sana, kamu bisa, kamu dukung kalau dia butuh um, telepon kapan aja dan pastiin kamu juga cek gitu kan. Nanti kamu suka cek, kamu nggak apa apa, kamu nggak apa apa, jangan tahu-tahu nih -tahu, uh, udah jadi kerasan. Dan kalau udah mengganggu banget, uh, ya kamu bisa bilang. Nanti bilang kalau misalnya kamu nggak bisa, kamu kasih alamat um, apa? penyedia layanan atau orang profesional yang mungkin bisa ngomong ke teman kamu itu kalau ya kan kita nggak nggak semua orang jurusan psikologi ya di sini gitu jadi mungkin ahlinya bisa itu sih dari aku semoga semoga temannya jadi lebih baik gitu amin boleh mungkin caranya? dari kafira ditambahkan iya ini susah ya dan sering terjadi <laughs> Uh, kalau aku sih kalau aku selama ini ya kalau ada yang kayak gitu aku dengar uh, dengarkan aja ceritanya semua cerita bener katanya mbak Fitri jangan dikritisi nanti dia akhirnya jadi nggak nyaman untuk bercerita ke kita kayak gitu dan mostly juga mereka nggak tahu apa nggak tahu tentang positive relationship tidak tahu uh, Uh, hubungan yang toksik itu seperti apa? Dia nggak tahu, dan mungkin karena juga budaya kita ini juga apa ya, menganggap bahwa marah, kesal itu adalah tanda sayang. Uh, jadi, akhirnya dia. Uh, dia tertanam sampai ketika dia mempunyai rel, punya relasi, punya relasi, punya relasi ketika besar punya relasi itu akhirnya tertanam bahwa oh marah itu tanda sayang ya, oh dipukulin itu tanda sayang ya, oh di uh, dimaki-maki itu tanda sayang ya, akhirnya kayak gitu tuh. Uh, itu catatan nam di uh, benak beberapa perempuan dan itu ada juga salah satu teman-teman yang kayak gitu juga gitu. Nah dan mereka mungkin nggak tahu jadi mungkin kamu bisa ngasih tahu itu mungkin dengan cara kalau misalnya ada postingan nih di Instagram gitu kirimin aja ke dia nggak usah pakai caption. Eh coba nih baca artikelnya kayaknya bagus deh kayak gitu kasih aja udah gitu terus uh, ada, kalau misalnya kalian nemu artikel yang bahas toxic relationship atau hubungan empatik narsis sama narsistik itu mungkin kalian kasih aja gitu ke, ke dia. Eh, ini loh, uh, re, uh, re, ini loh, ada artikel tentang ini. Siapa tahu ini membantu kamu. Terus, kalau ada artikel tentang red flags di relationship, mungkin itu juga bisa dikasih tahu kayak gitu. Karena mostly mereka yang ada di hubungan kayak gitu tuh tidak tahu gitu, pasti belum tahu ini tuh gimana. Dan mostly memang, eh, uh, uh, apa ya, susah juga karena they put stability in their Partner kayak gitu itu yang jadi tambah susah, gitu. Jadi, selain dari saran-sarannya, Mbak Fitri tadi, mungkin itu saran dari aku, ya, saran sedikit dari aku, ya, karena memang mereka kadang-kadang tidak tahu yang mereka alami itu adalah sebuah toxic relationship, kayak gitu. Oke, okay, jadi mungkin karena... Um, dari korban yang mengalami toxic relationship juga sulit untuk mengenali bahwa dia berada di toxic relationship. Ya, yeah. jadi bisa dari step by step, dari tanyakan perasaannya, kemudian uh, kita gak boleh mendekatinya dengan mengkritisi atau dengan judgmental. Kemudian, uh, berikanlah informasi-informasi uh, atau bukti-bukti uh, mengenai bahwa dia tuh berada di uh, toxic relationship, kemudian kirim-kirim uh, artikel mengenai. Uh, toxic relationship atau kayak red flags ya. Kemudian kita tidak boleh victim blaming yang penting itu. Mungkin apakah dari Oke, okay, sudah terjawab dari Kak Kesara. Semoga cepat terselesaikan ya masalah toxic relationship tersebut. Nah, mungkin apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Boleh langsung Oke, okay, pertanyaan uh, selanjutnya dari Kak Felicia dari Unpart Uh, mungkin saya bacakan, tadi kan sempat dibahas mengenai budaya ya, upaya-upaya apa aja sih yang bisa dilakukan untuk bisa mengedukasi orang-orang yang lebih tua di rumah kita seperti kakek, ayah, om bahkan juga perempuan-perempuan di rumah ketika dasar moral, moral mereka masih sangat berdasarkan budaya daerah dan juga agama terima kasih Kak Syafira Kak Syafira, Kak Fitri, dan Kak Vira. mungkin boleh langsung dijawab dari Kak Vira. Oke, okay. uh, mengedukasi orang-orang di rumah. Sebenarnya aku sudah melakukan itu sih karena dan itu susah. Aku mengakui itu susah tantangannya karena apa ya nilai-nilai nilai-nilai seperti itu itu udah mendarah daging sampai sekarang di eh, di pikiran mereka kayak gitu loh mereka menolak ketika ada apa ada kritikan terhadap nilai-nilai itu mereka menolak mereka menolak karena itu tadi mereka tidak mau yang sebagai laki-laki tidak mau berbagi kuasa tidak mau berbagi kuasa dengan pihak perempuan kayak gitu Nah, aku caranya, kalau aku sih, eh uh, aku kalau aku selama ini caranya adalah dengan cara memberitahu mereka. Kayak sikap, eh uh, contohnya, kan kekerasan itu banyak ya. Ketika ada salah satu keluarga aku yang melakukan kekerasan verbal, aku kasih tahu bahwa itu nggak baik loh. Itu bisa nyebabin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Gitu. Aku kasih tahu. eh uh, entah nanti outputnya dia mau mendengarkan atau enggak, aku enggak peduli. Yang penting aku sudah ngasih tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Dia eh, dia mau meneruskan sikap kayak gitu atau enggak itu keputusannya. Karena kembali lagi, eh, yang penting kita udah ngasih tahu, udah memberitahu bahwa apa yang dia apa yang mengedukasi apa yang dia lakukan itu salah dan tidak baik. Selebihnya itu urusan mereka kayak gitu. Selain itu juga karena mungkin karena aku sadar nggak semua orang kayak aku mungkin ya. Kalau aku pribadi, um, aku menunjukkan terang-terangan sih aku. Aku terang-terangan, aku menunjukkan langsung bahwa ya aku uh, aku aktif di uh, di dunia bisa dibilang di dunia uh, perempuan kayak gitu. Terus habis itu feminisme ya kalau aku bilangnya. Aku aktif di kegiatan di situ. Terus habis itu. Aku memang udah apa ya memang sudah dari dulu emang tertarik terus habis itu uh, aku memutuskan aku punya keputusan aku punya jalan hidupku sendiri aku punya keputusanku sendiri kayak gitu jadi aku bilang ke ke mereka apa yang aku mau apa yang aku inginkan selebihnya itu terserah mereka mau menerima apa enggak kayak gitu toh mereka tidak bisa menerima pun mereka juga tidak bisa apa-apa kayak gitu sih. Um, kalau untuk meng, ya, mengedukasi mungkin juga bisa dengan cara persuasif juga, kayak memberitahu uh, ini loh hal yang salah ini loh hal yang tidak boleh, kayak gitu Tetap, Tetapi kembali lagi ya uh, kita juga harus lihat dulu uh, keluargamu seperti apa kakekmu seperti apa, yang karakternya seperti apa, kayak gitu, karena memang ada yang dasarnya emang batu keras kepala aku bilang tadi kayak ya memang pada dasarnya tidak mau berbagi kuasa aja kayak gitu loh kayak kuasa itu hanya punya dia kayak gitu apalagi udah dilegitimasi oleh sistem dan konstruksi sosial gitu makanya kita harus juga melihat orang yang mau kita edukasinya orang seperti apa gitu itu sih mungkin dari aku kalau dari Mbak Fitri mungkin bisa menambahkan boleh langsung dari Fitri menambahkan Susah pertanyaannya. Um, itu susah banget. Aku tahu banget karena um, jadi aku ngajar di UI itu gender dan hubungan internasional. Ada mahasiswa yang habis ngambil kelas tuh jadi kayak feminis banget gitu. Terus langsung mereka kayak melawan orang tuanya. Wah, stres Tapi kan jadi sekarang kalau gua ngajar dia bilang jangan langsung kon konflik sama orang tua ya gitu karena uh, uh, yang menjadi sulit adalah kita tahu kita uh, sebagai anak kadang-kadang kita masih berada dalam posisi dependen kita belum bekerja gitu kan di satu titik kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa menihilkan kita masih bergantung pada orang tua jadi apa yang kita bisa lakukan gitu kan Biasa, jadi kalau kalau namanya juga HI ya jadi kita belajar dari negara koalisi negara berkembang dan uh, kecil jadi saya biasanya melihat dari misalnya sepupu yang seumur, yang sepimikiran. Jadi saya bikin kayak tim gitu kan. Terus kita bangun di situ misalnya di WhatsApp grup keluarga. Jadi kita saling apa ya? mengomeni, mendukung komenan positif gitu. Yang satu, yang pertama adalah satu kita nggak merasa sendirian. Kita nggak perlu langsung mengubah mindset satu oh, semua orang di WhatsApp grup keluarga sendirian. <laughs> bikin build alliance gitu. Dan dan kalau kamu punya teman main, sepupu, saudara, ajak ngomong terus bilang, eh gue mau ngomong ini gitu. Menurut lo gimana? Gue butuh, gue akan ngomong gini, lu nanti jawab gini ya gitu. Eh lakukan itu secara strategis gitu, jangan sekali uh, sekali berarti setelah itu mati air lanwar gitu kan kita nggak mau kayak gitu, gitu kan. E -E, fokus on building bridges gitu kan, karena mau nggak mau orang tua adalah selalu orang tua, nenek kakek nenek adalah kakek nenek apa kakek nenek gitu ya hidup mereka udah pendek ngapain bikin tambah sengsara gitu kan mereka juga asal mereka nggak menyakiti orang lain ya kecuali kalau mereka menyakiti orang lain gitu kan apa sih biasanya kalau orang tuh menyakiti itu kayak body shaming ya hal-hal kayak gitu gitu kan dan kalau tuh body shaming mungkin kita bisa bilang nggak e, apa-apa lagi kayak misalnya dia bilang sama sama ini kawinan keluarga gitu kok sekarang gemukan ya gitu. Sekarang kan kawinan pakai gym juga jadi nggak kelihatan gitu kan. Tapi kan jadi ya bisa enggak nggak apa-apa kan sehat gitu kayak kayak gitu dulu. Jangan eh, so, kamu jangan objektifikasi, jangan body shaming. Apa sih body shaming kayak gitu? Jadi dijelasin gitu. Uh, dan perlahan-lahan nanti kamu mencoba untuk jadi independen. Jadi setelah kamu punya uh, yang paling penting adalah tidak meneruskan kondisi gender yang tidak setara itu ke generasi penerus gitu dan kadang-kadang perempuan bisa loh menjadi toksik bagi perempuan lainnya gitu jadi jangan jadi queen bee gitu juga jadi um, hanya satu yang paling keren jadi kita keren bersama gitu jadi paling itu yang mungkin itu ya saran saya cari ketika mau ngomong hal yang besar atau ingin agak beda sendiri kita cari siapa nih sepupu saudara bisa ngomong gitu um, dan secara strategis kita pikirin caranya. Nggak harus semua kondisi yang toksik diubah se pada satu malam atau satu hari itu sendiri. Kita bisa ketemu besok lagi dan sedikit-sedikit dan satu hari nanti semoga keluarga kalian akan bilang, oh ya benar juga sih. Atau, wah kalian beruntung ya, dulu saya berharap bisa kayak gini juga. gitu Ya, tapi it takes time. Itu dari gue. Eh, itu dari Oke, okay, terima kasih Kak Fitri dan Kak Vira. Jadi, pertama bisa kita lakukan, uh, mulai memberitahu mereka, kemudian uh, bisa membangun aliansi juga nih dengan kerabat keluarga yeah. yang sepikiran. Kemudian, uh, kita juga, uh, kalau misalnya kita sudah memberitahukan, untuk outnya tidak usah dipedulikan dulu, karena ya itu urusan masing-masing ya, urusan masing-masing yeah. pribadi, yang penting kita sudah kasih tahu. Kemudian, kita coba... Uh, pelajari dulu latar belakang dari kerabat yang mau kita uh, informasikan gitu. Jika kerasta ah, mungkin approach-nya akan berbeda dengan yang lebih open minded dan lain-lain gitu. Kemudian kita juga bisa perlahan-lahan untuk jadi belajar untuk jadi independen dan tidak melanjutkan diskriminasi ke uh, ke cucu kita uh, setelah kita gitu. Okay. Benar. Oke. Okay. Okay. Apakah sudah terjawab dari Kak Felicia? Oke, okay. semoga dari ayahnya cepat sadar ya mengenai hal ini. Nah, kemudian masih ada satu satu pertanyaan terakhir ya, Kak Fira dan Kak Fitri dari Kak Astri Universitas Pasjaran. Halo, Kak Fitri dan Kak Fira. Aku izin bertanya, berhubungan dengan pertanyaan kakek Syara sebelumnya, persepsi perempuan umur-umur 20-an atau pernah aku baca disebut emerging adulthood memang merasa membutuhkan pacar karena berbagai faktor, seperti membutuhkan rasa sayang dari laki-laki dan sebagainya. Makanya ada yang tetap mempertahankan hubungannya walaupun toksik. Menurut Kak Fitri dan Kak Vira, apakah mengubah persepsi mengenai makna hubungan bisa membantu mengatasi adanya kekerasan dalam rumah tangga nantinya karena beberapa orang bilang hubungan pacaran dan pernikahan itu berbeda jadi hal-hal yang bisa diatasi saat pacaran mungkin aja tetap terjadi dalam pernikahan terima kasih Kak ini boleh uh, dijawab dari Kak Fitri dulu uh, terima kasih atas pertanyaannya Uh, Sebenarnya apa yang kita inginkan dalam hidup itu sangat terpengaruh dengan apa yang kita konsumsi dari media. Kalau uh, generasi Disney saya yang awal-awal itu kan apa sih yang dilihat gitu kan Cinderella gitu yang miskin. Terus gue punya relasi dengan sisterhoodnya nggak sisterhood tapi uh, apa kakak Tiri dan ibu Tiri saya berjuang untuk mencari uh, apa? positif affirmation dari laki-laki dan saya um, butuh diselamatkan oleh pangeran membawa saya dari kemiskinan gitu atau saya jadi Ariel uh, yang tadinya adalah little mermaid yang saya mau menukarkan suara saya asal suara saya asal bisa bersama laki-laki. Saya suara kan kayak berpendapat dan segala macam gitu kan. Itu gitu. Kadang-kadang kita mengkonsumsi media di mana romantisme itu ada di kepala kita. Nah, tentu saja uh, umur 20-an adalah masa-masa untuk mencoba menjalin relasi gitu. Pertama-tama kamu udah aman dengan tubuh kamu, udah selesai semua nih, apa uh, uh, berprosesnya tubuhnya. Jadi udah oke. Okay. Terus kamu pengen nyobain kan gimana sih rasa mental dan relasi hubungan dekat dengan seorang itu rasa fulfilling dan confidence dan segala macam. Tapi di satu titik um, Um, tentu saja kita nggak benar-benar tahu seseorang itu seperti apa gitu dan dan memang benar pacaran dengan menikah itu berbeda karena pacaran bisa pendek oh bisa lama juga sih uh, menikah agak lebih lama bedanya pacaran dengan menikah adalah yang satu di atas hukum dan itu adalah kayak perjanjian kontrak gitu kan susah sekali untuk di um, untuk diputuskan karena itu makan biaya semua orang tahu publik gitu kan dan itu di hadapan hukum jadi itu sulit dan kadang-kadang ini yang membuat membuat sulit sekali keluar dari situ tapi bisa dilihat bisa didiskusikan kamu kalau marah gimana itu kalau dia kecewa gimana tentu saja seperti tadi yang saya bilang kekerasan itu terjadi dengan faktor-faktor tadi jadi kalau ingin pernikahan yang nggak terlalu nggak secara statistik lebih sedikit kekerasannya gitu kan atau minimal kekerasan atau enggak ada kekerasan sama sekali menikahlah secara sah legal ada perlindungan hukum gitu ada bisa dilaporkan gitu kan yang kedua berkomitmen pada pasangan gitu kan menjadi independen punya ekonomi yang tadi saya bilang kalau kalau keluarganya lumayan berada nggak biasanya nggak ada kekerasan di dalam rumah tangga gitu kan karena uang merupakan salah satu kon, uh, sumber konflik mungkin itu kata Kemen PPA gitu kan dan dan uh, bagaimana uh, relasi individu itu dengan alkohol obat-obat terlarang uh, dan um, pekerjaan yang dihadapi jadi di, dibahas juga gitu nanti kalau misalnya kamu nggak bisa kerja gimana kalau saya nggak punya nggak bisa punya anak gimana kalau kamu mandul gimana apakah kamu cari istri kedua uh, kalau kita ada masalah apakah kita bisa berdiskusi atau kamu cari pacar, uh, pacar baru gitu kan hal-hal itu sebenarnya bisa terlihat walaupun tidak secara jelas. Tapi menurut saya sih yang juga perlu kamu asah ketika kamu pacaran adalah selalu menjadi diri kamu sendiri. Kalau kamu merasa nggak aman nih, kan biasa lo pacaran ada belajar fisik dan segala macam. Kalau kamu nggak nyaman dengan sentuhan, dengan kata-kata dan apa bilang stop, saya nggak mau, saya nggak bisa menerima itu. Nggak tahu kenapa, tapi saya masih berproses gitu. Jadi jangan negasikan perasaan kamu un hanya untuk berada di satu relasi gitu karena di satu titik kamu akan kehilangan diri kamu sendiri dan kamu tidak akan menyukai diri kamu sendiri gitu dan dan bagaimana kamu bisa menyukai orang lain dan menyayangi orang lain kalau kamu merasa sayang diri kamu sendiri kan kasihan kamunya udah itu dari saya tiba-tiba jadi kayak counseling relationship Baik, yang penting adalah kenali diri sendiri ya, dan jadi diri sendiri di suatu sebuah hubungan gitu. Mungkin dari Kafira boleh ditambahkan. Dari aku, aku hampir sama, sama sama Mbak Fitri karena aku juga pernah punya pengalaman yang sama ya. Jadi I put stability in relationship yang dimana itu nggak baik sih, itu nggak baik. Dan pada dasarnya kebahagiaan kita itu bukan tanggung jawab pasangan kita. Kebahagiaan kita itu tanggung jawab diri kita sendiri, bukan pasangan kita. Gitu. Jadi belajarlah untuk meletakkan stabilitas di diri sendiri, kayak gitu. Dan kemudian berhenti untuk menjadi cantik, untuk menjadi pintar hanya untuk mendapatkan validasi khususnya validasi laki-laki karena banyak banget, banyak banget yang perempuan berusaha apa ya, berambisi untuk mendapatkan hal-hal kayak gitu, hanya untuk mendapatkan validasi laki-laki. Kenapa sih kita harus butuh pujian ataupun validasi laki-laki? Hanya untuk apa ya? Memuaskan pandangan laki-laki saja kayak gitu. Toh pada akhirnya eh uh, pada akhirnya yang kita cari itu sebenarnya bukan laki-laki yang uh, meman yang apa ya yang suka memuji kita kok pada akhirnya yang uh, yang kita cari itu sebenarnya pasangan yang bisa menerima kita apa adanya yang bisa uh, berjalan bersama bisa uh, bekerja uh, bekerja bersama sebagai seorang sebagai tim partner kayak gitu pada dasarnya seperti itu sih dan benar yang tadi dikatakan sama Mbak Fitri. Cari tahu tujuan kamu itu berelasi itu untuk apa untuk, uh, untuk uh, menjalin relationship itu untuk apa kayak gitu cari tahu dulu kamu maunya apa di relationship itu apakah kamu emang hanya sekedar biological needed? atau hanya sekedar apa namanya hanya sekedar atau Uh, hanya sekedar udah penting punya pasangan aja, uh, uh, penting ada yang nemenin atau emang pengen komitmen atau emang mengarah ke pernikahan kayak gitu. Uh, aku pikir semua orang punya tujuannya masing-masing ya uh, membahas mengenai relationship. Nah, yang penting cari tahu aja dulu apa tujuannya kayak gitu. Jangan apa ya, jangan juga termakan konstruksi bahwa ya kamu usia sekarang kamu harusnya udah menikah dong, udah kayak gini, udah punya anak kayak gitu nggak usah karena kembali lagi perjalanan setiap orang itu berbeda kita nggak bisa menyamakan perjalanan diri kita dengan orang lain kayak gitu poin startnya itu juga berbeda kayak gitu loh poin start kita dengan orang lain itu berbeda kayak gitu jadi kita juga nggak bisa membandingin oh perempuan karir dan perempuan bekerja di rumah itu kita nggak bisa membandingkan itu kayak gitu karena kembali lagi kita datang dengan akses pengetahuan yang berbeda dengan mereka kita juga datang dengan akses fasilitas yang berbeda dengan mereka jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan mereka dengan mereka yang memutuskan untuk menikah muda muda bukan berarti menikah anak ya ingin menikah muda itu menikah di usia di atas 20-an lah di atas 20 21 20 kayak gitu Nah, Uh, kita nggak bisa uh, kita nggak bisa menyamakan uh, apa ya, ya itu garis hidup kita kayak gitu jadi semua itu startnya beda-beda dan cari tahu cari tahu banget bener benar cari tahu harus kalian cari tahu apa sih tujuan kalian itu sebenarnya dalam relationship itu gitu karena kembali lagi kalau misalnya kalian hanya sekedar mengikuti wah uh, sini udah punya pacar sih itu punya udah punya pacar. Aku kapan? Kayak gitu hanya sekedar itu atau mungkin karena hanya karena kalian melihat di seleb, di mana di Instagram ada selebgram nih yang selalu apa ya menjual romantisasi kisah cinta mereka kayak gitu, kontroversi cerita cinta mereka kayak gitu. Akhirnya jadi kayak apa ya? Uh, nyebutnya relationship goals kayak gitu. Tuh, dulu nanti pengen deh punya pasangan kayak gini, kayak gini, kayak gini punya preferensi itu boleh, preferensi itu jelas boleh punya preferensi itu, tapi harus ingat um, tujuan kalian itu apa kayak itu loh, karena nggak kembali lagi tidak semua orang itu cocok di relationship dan nggak semua orang itu bisa sendiri juga kayak gitu, jadi pahami betul, pahami betul apa yang kalian mau kayak gitu, karena kembali lagi uh, kalau kalian tidak mengenali diri kalian juga Bahayanya ketika uh, berrelasi uh, rentan sekali terjadi kekerasan karena itu tadi uh, mungkin bisa dibilang yang tadi bilang Mbak Fitri juga karena ya itu ada uh, kita nggak pernah tahu kan kalau misalnya di pernikahan juga ada masalah ekonomi kayak gitu yang itu bisa jadi sumber kekerasan juga terus habis itu ditambah lagi. Uh, status sosial laki-laki, laki-laki di mana uh, budaya kita ya menempatkan laki-laki itu di posisi tertinggi. Jadi itu menambah lebih rentan posisi uh, posisi kita kayak gitu. Jadi perlu penting banget untuk mengerti bahwa uh, kita sebagai perempuan tidak butuh validasi apapun dari laki-laki kayak gitu. Kita menjadi cantik, menjadi pintar, terus atau kita menjadi hebat sekalipun itu untuk diri kita dan untuk memberdayakan orang-orang di sekitar kita gitu bukan untuk mencari validasi laki-laki kayak gitu gitu sih oke okay. jadi yang penting adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu dan apa yang kita inginkan sebetulnya dari sebuah uh, relationship jadi pada saat ya. kita membangun relationship juga kita bisa mengetahui apa yang kita inginkan dan yang kita tidak inginkan untuk menghindari adanya kekerasan dalam sebuah hubungan gitu benar Oke, okay, mungkin apakah sudah terjawab dari kak Astri? Oke, okay, sudah sangat menjawab. Oh baik, karena keterbatasan waktu mungkin kita harus mengakhiri sesi, sesi tanya jawab nih untuk sekarang. Nah, sebelumnya terima kasih banyak atas jawaban dari kak Fitri dan kak Fira. Semoga semakin mengenali diri sendiri dan mengenai hak hak perempuan dan kekerasan yeah, no. pada perempuan. Nah, sebelum menutup sesi uh, talk show ini, saya ingin sedikit mengulas kembali ya jawaban dari Bu Putri dan Kak Fira pada sesi tanya jawab tadi. Um, jadi untuk pertanyaan yang pertama adalah uh, kita uh, kita untuk melawan uh, sebuah seorang yang mendapatkan kekerasan seksual kita harus memberitahu Memberitahu orang tersebut, kemudian jika kita melihat itu secara langsung, kita harus uh, sadarkan gitu loh, sadarkan dia bahwa uh, kekerasan itu tidak baik. Kemudian, jika kita ingin memberitahu kepada kerabat kita, kita harus sesuaikan dengan kondisi atau latar belakang dia. Jangan langsung uh, melawan, kita juga harus bangun aliansi, kemudian. Um, untuk pertanyaan yang terakhir, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu dan apa yang kita inginkan dari sebuah relationship. Nah, mungkin sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin dari Kak Fitri dan Kak Fira, untuk sedikit memberikan closing statement untuk para peserta yang hadir di hari ini, mungkin boleh dari Kak Fitriani dulu. Wah, ya, closing statement. Um, um menurut saya kita kerja bersama untuk membuat sebuah budaya apa budaya Indonesia yang setara dan um, anti kekerasan uh, menurut saya dan lebih aman gitu kan uh, menurut saya aman itu harus inklusif uh, dan ayo kita bisa terima kasih terima kasih sudah mengundang saya terima kasih mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Baik, terima kasih atas keadilannya, Kak Fitriani. Kemudian, boleh dari Kak Fira untuk memberikan sedikit closing statement untuk para peserta yang hadir. silakan Kak. Oke, okay, uh, closing statement dari aku mungkin aku cuma mau bilang, pada dasarnya perempuan itu memiliki hak dan kesempatan yang sama setara dengan gender lainnya, apalagi laki-laki kayak gitu. Kita punya hak dan... Uh, dan kesempatan yang sama gitu. Jadi nggak ada yang siapa yang lebih mendominasi itu nggak ada. Pada dasarnya kita setara dan itu pun juga ada di berbagai kitab, kitab agama kita termasuk di Alquran bahwa posisi laki-laki sama perempuan itu adalah setara. Nah, namun sama ini tuh eh, banyak sekali hak perempuan yang selalu diabaikan. mulai dari zaman dahulu sampai sekarang selalu isunya isu perempuan ini membahas mengenai kelompok rentan perempuan isunya tuh nggak selesai-selesai kayak gitu selalu ada aja kekerasan terhadap perempuan gitu baik di ranah uh, umum publik maupun ranah privat di rumah gitu padahal selama ini tuh rumah itu uh, dianggap sebagai tempat yang paling aman tapi ternyata kekerasan 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 termasuk kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi di dalam rumah gitu nah kita sebagai generasi muda ya aku bisa bilang ya karena kita semua muda ya karena ini karena kita semua ini umurnya 20-an ya kita bisa mengadvokasi isu ini bersama-sama dengan cara mulai dari mengedukasi diri apa sih itu kekerasan kayak gitu Mengapa masih banyak orang yang melegitimasi kekerasan kekerasan kecil seperti manipulasi melakukan victim blaming kayak gitu kita mul uh, mulai cari tahu tentang hal-hal itu mungkin itu aja dari aku uh, selebihnya aku minta maaf kalau misalnya tadi aku terlambat gitu terima kasih okay. Terima kasih banyak, Kak, sudah menjadi pembicara pada hari ini. Nah, dengan berakhirnya closing statement dari Kak Fira dan Kak Fitri, berakhir juga secara resmi sesi talkshow pada acara hari ini. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya Kak Fira dan Kak Fitri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dari awal hingga akhir acara. Saya juga berterima kasih atas kesempatan moderator yang diberikan kepada saya. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Nah, selanjutnya mungkin waktu dan tempat saya persilakan kembali ke Rehan Alfi sebagai MC pada hari ini terima kasih baik terima kasih Syafira sudah memandu kita nih sepanjang talk show tadi diskusi tadi ya terima kasih juga untuk Kak Fira selaku perwakilan dari Resister Indonesia ya saya cukup adore ya dengan Resister Indonesia belakangan cukup merhatiin juga um, Resister Indonesia ini adalah komunitas yang menurut saya pribadi cukup progresif ya yang menekankan pada nilai kesetaraan dan juga selain memberikan edukasi, saya juga melihat resister Indonesia ini langsung turun ke lapangan. Gitu ya, um, buktinya apa? Bukti nyatanya ya berupa penggalangan dana dan juga penyaluran dana itu sendiri untuk perempuan kelompok rentan yang terdampak dari COVID-19. Semoga Kak Fira dan juga teman-teman resister Indonesia bisa terus berkembang dan juga bisa terus melakukan hal baik untuk masyarakat dan untuk Ibu Fitriani. Makasih Bu, um, materinya daging banget kalau kata anak-anak sekarang ya Bu ya. Dan sebenarnya saya cukup kaget Bu ya, karena saya ngambil mata kuliah terorisme dan kontraterorisme, dan waktu itu saya baca salah satu tulisan Ibu yang judulnya itu, kalau nggak salah, The Current State of Terrorism in Indonesia, Vulnerable Groups, Networks, and Responses. Cukup kaget karena Ibu juga uh, cukup expert di bidang gender gitu, jadi... Oh, keren dan materinya pun juga nggak yang main-main gitu jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang bu di tengah-tengah kesibukannya. -tengah selanjutnya mungkin dari international office 4 ada sedikit kenang-kenangan begitu ya untuk Shafira Kavira dan juga Ibu Fitriani mungkin bisa dibantu ya oleh operator di share screen Ini dia ada sertifikat untuk Syafira selaku moderator. Oke, okay. Syafira, makasih ya udah mandu acara kita seharian tadi dan keren banget Mau bisa okay. ya gugup ya ngobrol di depan dua orang hebat ini. Ya. Aduh gugup sih sebetulnya. Oh, gugup ya sebenarnya. <laughs> tapi nggak kelihatan sih ya. Nah, kalau gitu kita foto aja ya. Aku hitung sampai tiga ya. Oke. Okay. Operator minta tolong ya. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Terima kasih Syafira dan terima kasih untuk operator. Bisa ke next slide. Oke. Okay. Selanjutnya kita ada sertifikat untuk Kak Vira. Bisa minta tolong diin. Oke. Okay. Kak Vira terima kasih udah nyempetin waktunya. Dan makasih atas. Materinya yang keren banget kak. Ini ada sedikit sama dari yang Iya kak. Kalau gitu saya hitung sampai tiga kak ya. Buat ya. Foto. Oke. Satu dua tiga. Oke. Terima kasih untuk kak Vira dan juga untuk operator. Bisa ke next slide. Oke. Ini selanjutnya untuk Ibu Fitriani. Oke, okay. ibu, makasih Bu ya udah nyepetin waktunya buat datang ibu. Terima kasih saya sudah diundang, sangat terhormat untuk bisa hadir di sini. Baik bu, semoga bisa berkolaborasi lagi di lain kesempatan. Berikut ada ini bu sedikit dari internasional Office 4 bu ya sertifikat. Kalau gitu saya hitung sampai tiga bu ya untuk berfoto bersama. Oke, okay. satu, dua, tiga. Oke. Okay. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga untuk operator. Ya. Baik, kita tadi udah ngobrol panjang lebar gitu ya, udah diskusi juga, udah tanya jawab nih sama teman-teman semua. Gak kerasa ya, kita udah mau nyampe di ujung acara nih, kayak kata orang-orang gitu ya. Waktu yang mempersatukan kita, waktu juga nih yang memisahkan kita. Kayaknya kita. Kita kayaknya bakal sampai di akhir acara. Kalau begitu saya Raihan Alvis, selaku MC hari ini izin untuk pamit dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman atau perbuatan yang menyinggung perasaan teman-teman. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa nih untuk absennya untuk mengisi link absen dan feedback untuk kita agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya dari UNPAD International Office. Bisa nih di, di follow Instagramnya, di lainnya, link in YouTube, dan juga website-nya ya. Di Instagram kita baru sih namanya di addunpad underscore Boleh banget di follow buat tahu info-info lebih lanjut ya. Kalau gitu sekian dari kita, International Office UNPAD. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu teman-teman. Jaga diri ya. Dadah. Sih, Kak terima kasih Raihan, terima kasih teman-teman, aku pamit, sehat semua ya. Ya, sehat selalu bu.